you saved tech cash in that hotel. Get it back. Halo, halo Prayitno, halo Panglima Senopati, halo Rizal Sarim. Loh, ini Panglima nih, Bruang baru ini nih. Baru lihat nih. Welcome ya, Bruang Gaming ya. Oke, teman yang baru join, yang baru gabung, makasih teman ya, selamat pagi. Semoga teman-teman sehat selalu. Ini ada ini, friend. Game yang apa namanya? Menurut Bruang itu bagus banget, friend. Jadi namanya tuh Division 2. Jadi kita akan memainkan misi-misinya sampai tamat. Karena emang gamenya emang bagus banget. Oke. Jadi ini settingnya adalah masa depan. Jadi masa depan itu adalah kita udah ini kan udah agak bisa sumber daya akibat perang. Akhirnya apa, penduduk-penduduk sipil ini udah ini kan terserai-berai ya. Terus mereka membentuk kelompok-kelompok. Nah tugas kita adalah kita survive kan. Kita survive sambil kita meluaskan area ini ya, area pengaruh kita ya. Yoi Singaputi, yoi Prayitno. Oke, Cevan Alim, halo halo. Oke teman ya, bentar teman. Ini kita akan nganiu apa? Kita akan mengambil ini friend. SHD ya, SHD itu penting untuk ini friend. Untuk upgrade base ya, untuk upgrade base dan senjata ya. Karena kita harus ini, kita harus meretrieve ini SHD itu ya. Hard disk kalau nggak salah ya teman ya. Oh kau ini yang pakai tamang pen, yang pakai tamang tuh bahaya tuh. Oke okay. Teman-teman yang punya akun ini, yang punya akun Ubisoft, yang punya gamenya bisa langsung join ke Bruang ya. Itu ID-nya udah Bruang Pro. Karena kalau ini teman-teman main ini solo itu ini pen berat ya, berat banget pen. Ya sebenarnya kalau teman-teman enjoy solo juga nggak masalah sih, karena solo juga oke okay ya, nggak jos ya. Cuma dua orang bro, yoi santai. Dua orang, tiga orang ya teman-teman ya. Itu adalah membuat Bruang semangat ya teman-teman ya. Jangankan ini ya, jangankan dua orang ya, satu orang semangat teman-teman, tetap semangat makanya. Oke, apa ini? Oh nggak ada lootingan ya. Oke, nontarnya ada lootingan nggak? Jadi game ini tuh ini friend, apa namanya? Teman-teman kalau punya Ubisoft, kalau punya Uplay itu bisa ini kan, bisa selalu mantau ini ya perkembangan harga-harga game ya. Jadi game-gamenya Ubisoft itu nggak ada yang murah teman-teman, jadi mahal-mahal semua. Teman-teman Bruang saranin ini belinya kalau pas diskon ya teman-teman. Pemain fan ini dulu Bruang beli harganya 40.000 ya teman-teman ya. Jadi sekarang harganya yang versi standar aja udah ini kan 600.000 ya. Yoi Bagas Kara, kok nggak main game koboi bang? Koboinya ntar dulu teman-teman. Jadi ceritanya kemarin itu kan Bruang main ini terus disconnect kan, akhirnya apa, misinya jadi ngebug brand, jadi gamenya jadi ngebug gitu ya akibat sering disconnect ya. Akhirnya ini Bruang apa namanya, Bruang nyaur utang ya, Bruang nyaur utang dulu. Jadi sementara Bruang main ini dulu brand, nanti koboinya nanti siang ya teman-teman. Oke. Ya udah, kita cari ini friend, cari SHD ya. SHD itu semacam apa namanya, data hard disk itu untuk apa namanya, kita upgrade base ya temen ya, upgrade base dan upgrade senjata friend dan yang lainnya ya bang. Nanti RDR2 lagi, yoi Prayitno, siap friend. RDR2 mas siap. Pokoknya kemarin itu ini friend, gara-gara kemarin pas Bruang streaming ini itu apa namanya, disconnect teman-teman. Habis disconnect terus misinya jadi ngebug kan, nggak enak kan. Jadi kayak ada yang ganjel ya, kayak ada yang ganjel nih. Sebetulnya tadi sore itu main apa ya? Nah itu friend, gara-gara tadi sore itu disconnect, akhirnya Bruang nyaur utang ya teman-teman ya. Istilahnya Bruang nyaur utang, pokoknya biar ini. Oke okay. Oh damage-nya gede banget ya. Ini Bruang masih level 8 ya teman-teman ya. Jadi level 8 itu enggak begitu damage-nya, enggak begitu gede. Jadi perlu level yang ini friend, perlu level yang istilah teman-teman ini apa namanya, harus sering main ini biar levelnya sering naik ya. Karena kalau sering levelnya naik itu senjatanya teman-teman juga bagus, senjata dan apa namanya armornya ya juga bagus ya. Oh, oh. Ah oh, mau cut oh. Lagi nih. Aduh, selamat sih.
Oke. Halo Keisa, halo Prayitno. Bang, grafisnya bagus mana sama RDR2? RDR2 dan ini itu enggak bisa dibandingin, teman-teman. Jadi masing-masing bagus semua grafiknya ya. Cuman ini kan settingnya kan ini masa depan ya. Jadi banyak mesh-meshnya ya. Jadi kayak apa namanya? Lingkungannya ini teman-teman lihat nih. Teman-teman lihat ini ya. Jadi ini kan barang-barangnya kayak gini nih, kacau semua kan, dia kan berantakan sih. Tapi berantakan tapi indah gitu loh kan, artinya tuh berantakannya tuh kayak real gitu ya. Jadi dia emang bener-bener dibikin, memang developernya yang bikin itu game itu biar tampak seperti ini kan, masa depan tapi masa depan yang kacau ya, bikin kacau gitu ya. Ini brand ini yang kita cari ya. Halo Sepren Aditya, yoi ngopi-ngopi, yoi. Bang, kalau lihat komentar pakai apa? Lihat apa, friend? Bang, judul lagunya apa? Judul lagunya NCS, teman-teman ya. NCS, itu NCS itu lagunya banyak. Teman-teman tinggal ini aja. Teman-teman tinggal pilih. Banyak kok, friend. Itu non-komersial ya. Apaan kau? Bakar. Susah, friend. Oke, ini senjatanya yang beruang pakai ini ya, teman-teman ya. Jarak menengah ya. Jadi adalah semi automatic machine gun, jadi dia itu jaraknya menengah. Itu bagus untuk sniper bosnya itu. Jadi dia tuh bagus untuk pertempuran-pertempuran di dalam-dalam ini, di dalam-dalam tempat-tempat kayak gini ya. Bagus, friend. Kalau senjata jarak menengah ya. Kalau yang jarak jauh itu bagusnya ini, friend, yang rifle ya. Tapi buang ini, friend, rifle-nya enggak bagus. Yang paling bagus itu sebenarnya sniper, teman-teman, tapi aduh, pokat kan, gimana sih? Yang paling bagus tuh sebenarnya sniper, teman-teman. Cuman beruang di sini sniper belum pernah dapet ya. Ah, kau. Ini pistolnya Magnum, teman-teman. Jadi Magnum itu dia basically adalah revolver. Revolver, tapi dia ininya ya RPM-nya nggak bagus. Cuman hit point-nya sakit ya. Ini sekali tembak itu sakit kan. Cuman ininya ya apa namanya? RPM-nya yang nggak bagus, teman. RPM-nya tuh ini kecepatan tembaknya ya. Ini friend, ini yang ungu-ungu ini friend, bosnya ya. Teman-teman harus hati-hati ya. Aduh, yang ungu masih ngumpet lagi. Nah, kau. Granat. Oke, mati kau. Oh. Alah, nggak kena ya. Ah, kau mati. Oke, bang, semua youtuber pakai lagu NCS. Iya, teman-teman, tapi beruang lupa lagunya, teman. Itu pernah beruang posting kok. Pernah beruang posting judul lagunya di ini ya. Di apa namanya? Video beruang yang di oh my god. Apa ini? Bentar, friend. Sepertinya ngehang ya. Sorry teman, ternyata gamenya ngehang ya. My god, ngehang, friend. Oke, teman-teman, bentar ya. Aduh, lagi di dalam misi soalnya. Aduh, gimana nih? Bentar ya. Oke. Oh, itu kan not responding dia. Astaga. Oke. Ternyata not responding, friend. Kenapa ya? Mohon maaf, teman-teman ya. Santai, yang baru nonton santai ya. Tadi ternyata ngehang, teman-teman. Jadi memang ini ya, teman-teman ya. Jadi game The Division itu dia itu membutuhkan prosesor paling enggak itu ini ya, teman-teman. Paling enggak itu minimum itu 4 core ya. 4 core itu kan gambarnya kadang-kadang putus-putus. Nah, kalau teman-teman pengen mainnya smooth, itu teman-teman harus pakai yang prosesor yang 6 core, teman-teman. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Memang ini dia butuh apa namanya hardware yang mumpuni ya untuk game Division ini ya. Yoi, sorry, enggak, jangan ganti game, jangan dulu. Santai ya, teman-teman, santai saya dongan, santai, Jevan Halim. Iya, biasa. COD World War 2, beruang enggak punya, teman-teman.
Bro enggak punya gamenya ya, COD World War 2 ya. Cuma nanti kalau misalkan apa namanya sudah punya, nanti coba akan beruang ini dulu ya, beruang cek dulu ya teman-teman. Oke teman-teman ya, mohon maaf tadi sepertinya ini teman-teman, sepertinya tuh gamenya tuh crash tadi ya, enggak tahu ya. Itu ini friend, kadang-kadang emang begitu ya. Jadi memang Division 2 itu bukan game yang ini ya teman-teman, bukan game yang ringan ya. Jadi teman-teman usahakan pakai PC yang lumayan ya. Ya bukan nggak harus bagus banget, tapi paling nggak itu PC-nya mumpuni friend. Kalau yang telat santai Tayo GSDR. Bang, mana game farming simulatornya? Farming simulatornya beruang ini friend. Berusaha memahami tapi nggak bisa-bisa ya. Kayaknya emang bagus itu temen. Itu waktu itu beruang dapatin tuh pas free loh. Makanya teman-teman harus punya ini. Oh. Harus punya Epic Game Client ya. Jadi itu bisa untuk claim game-game yang free teman-teman. Yo Inasril, welcome back teman-teman yang baru join, yang baru HP ya, yang baru gabung ya. Jadi gitu ya teman ya. Jadi beruang pakai bang suka upload atau live? Kalau beruang kan masih subscriber masih sedikit. Jadi beruang usahain live ya teman-teman ya, karena live itu adalah cara yang bagus untuk ini ya, mendapatkan subscriber ya. Ya bukan jaminan dapat subscriber, cuman kalau ada gini kan enak tuh, teman-teman bisa ada interaksi kan, kita bisa ngomong, bisa ngobrol kan, ya enggak. Yoi santai Prayitno. Bang coba mabar Basduk 2. Enggak friend, enggak. Basduk 2 udah enggak ya. Jadi Papa Boy-nya udah tamat dan sudah enggak akan gini dan dimabarin lagi ya. Oke, yoi enggak ada yang telat teman-teman. Santai opo, santai. Oke. Kenapa kita jadi kayak gini ya? Benci friend. Oh kan? Jadi ini kan jadi apa namanya? Jadi error friend. Jadi tadi kita udah ini, padahal kita tadi udah recover ininya ya, hard disknya, tapi jadi error teman-teman. Oke, memang ini teman-teman ya. Jadi teman-teman usahakan kalau main game-gamenya Ubisoft yang triple A, yang flagship, usahain teman-teman pakai ini ya, pakai apa namanya hardware yang mumpuni teman-teman ya. Oke, clear. Apaan kau? Gak ada. Mana lagi nih? Ayo tembaki drone. Nah kau. Oke bang, main ini dapat berapa FPS? Kalau ini karena beruang pakai tampilannya medium, jadi beruang dapat 60 FPS teman-teman ya. Lumayan ya daripada maksain kan pakai ultra kan, tapi nggak dapat FPS-nya lumayan tuh. Oke, ajar. Come on drone, you can do this. Oke, kita pakai rifle ya. Ini yang armornya gede friend. Oh, ini susah banget ini. Yang ungu itu ya. Ow. Oh, ada lampunya lagi, senjatanya lagi. Yoi, makasih Jivan Halim. Yoi. Halo bang, lama. Yoi. Halo, Papa Boy, welcome. Papa Boy, KW apa palsu ini? KW apa palsu ya? Oke, friend. Oke. My god. Ini yang ini, friend, yang baret ungu ya, yang apa namanya? Yang nyawanya ungu ini ya. Ah, itu berat banget, friend. My god. Au, dari mana sih? Gua enggak berani keluar, friend, soalnya nanti tiba-tiba keluar teman-temannya join. Tuh kan? Makan tuh tabung LPG. Ah, kau. Mana lagi nih? Yoi, Rahman Dwi Nugroho, waalaikumsalam. Oke, gak ada yang telat, baru aja main kok, baru aja main teman ya. Yoi, halo Jahwan, welcome back teman-teman yang baru join, yang baru gabung ya di Beruang Gaming. Kita main santai aja friend, jadi kita lagi apa namanya menamatkan misi-misi yang ada di Tom Clancy Division 2 teman-teman. Jadi memang gamenya tuh memang ciamik friend, bagus banget friend. Jadi teman-teman kalau nggak dimainin, apalagi yang udah punya ya, yang udah punya gamenya terus punya apa namanya channel YouTube kan, kalau nggak dimainin kasihan, sayang sekali ya, karena emang gamenya bagus banget. Oke, dan ini tuh gamenya ini teman kayak anti mainstream ya, tembak-tembakan yang anti mainstream gitu ya.
Oke, kita ngupload dulu, naik ke atas. Yoi, upload apa tuh zombie? Yoi, halo selamat pagi. Yoi, coconut. Aduh, recoilnya ya. Kalau senjata berat itu recoilnya ini, Ben. Ah, no. Kalau senjata berat itu kelemahannya di recoil, teman-teman ya. Jadi recoilnya memang gede. Tapi nggak apa, Ben. Damage-nya juga gede ya, teman ya. Damage-nya bukan gede banget, tapi paling nggak lebih gede ya dari yang submachine gun ya. Oke. Waalaikumsalam Dimas Prayogo. Waalaikumsalam. Ah, jadi atas. Astaga. No. Kenapa ini ya, teman-teman ya? Aduh. Kenapa, friend? Aduh. Ya, beruang udah berusaha, teman-teman, tapi negat. Oh no. Kenapa ya, teman-teman ya? Aduh. Kenapa sering kayak gini ya? Entas. Oke ya. Mohon maaf ya, teman-teman ya. Jadi divisionnya kenapa ini ya? Perasaan kemarin itu kita main enggak apa-apa ya, cuman karena sinyalnya aja ya, teman-teman. Ini kita main tapi ininya di in game-nya itu jadi gini, friend. Pas login ada bacaannya, Bang. Apa tuh, friend? Relog dulu. Yoi. Oke, teman-teman ya. Kenapa ini ya division ya? Oke, friend. Pokoknya beruang saranin kalau main game-game yang kayak gini, yang semacam Ghost Recon atau apa namanya? Division itu, teman-teman siapin ini ya, hardware yang bagus ya, teman-teman ya. Bukan yang ini sih. Enggak harus yang mahal, cuman mumpuni ya buat main game ini ya, karena emang berat kan ya. Kalau nggak salah itu kalau mau mainnya smooth itu paling nggak harus pakai prosesor yang 6 core ya, teman-teman ya. Paling nggak ya, syukur-syukur 8 core ke atas kan, itu udah jos banget itu. Bang, aku mau mandi sekalian cas HP saya yang Samsung. Yoi, Jevan Halim. Ya, mungkin ada maintenance ya. Oke, Sebrian Aditya. Ya, pas login ya. Aduh, tapi nggak harus dua kali, friend. Kalau nge-crash harusnya nggak dua kali ya. Apalagi ini sekelasnya Ubisoft, teman-teman. Ubisoft itu ya memang dia spesialis game-game yang ini ya, triple A ya. Harusnya nggak kayak gini, friend. Jadi benar-benar udah di ini, benar-benar udah dipersiapkan oleh Ubisoft-nya ya. Oke ya, teman-teman yang baru join ya, welcome to Beruang Gaming, teman-teman ya. Salam peace and love, semoga teman-teman betah di Beruang Gaming. Kita akan memainkan game di Division 2 dan kita akan tamatin misi-misinya, kan? Karena emang bagus ya, teman-teman ya, gamenya tuh bagus banget. Apa ya, pokoknya unik lah, friend, unik. Jadi teman-teman tuh merasakan sensasi perang kota yang apa namanya, perang kota yang di kota perang kota tapi masa depan gitu ya. Jadi ceritanya sumber daya kita udah habis, terus kita itu saling berebut sumber daya untuk bertahan, teman-teman. Apaan kau jahat? Ini yang bikin ngelak tadi ya. Oh, apaan? Ada. Mana kau? Oh. Ow. Oh, no. Ini pakai tameng ini. Ungu, friend. Ungu. My god. No. Pakai ini aja. Oke. Okay. Immediate medical assistance needed. Ow. Nembakin kah? Oke. Nah. Yoi, kita pakai sentry gun ya, teman-teman. Oke. Ow. No. Biar resin dulu, teman-teman ya. Biar resin dulu ya. Sakit banget, friend. Sakit banget. Memang teman-teman harus ini, teman-teman, harus mana sih? Teman-teman harus sering apa namanya? Upgrade agar teman-teman bisa dapatin agar teman-teman dapatin senjata dan armor yang damage-nya gede ya. Sakit, friend. Itu yang ungu itu sakit ya, teman-teman ya. Jadi au. Sekali kena baju itu langsung ini, friend. Bajunya langsung robek ya, crot gitu ya.
Yoi Putra Han Gotama, yoi, welcome. Namanya Division 2. Enggak nyampe, Bang, prosesornya. Ya, memang benar, friend. Memang benar. Oke, teman-teman. Iya, memang benar, game The Division itu adalah terutama game-gamenya Ubisoft itu yang AAA itu, teman-teman harus sediakan hardware yang mumpuni ya, teman-teman. Enggak harus mahal, tapi paling enggak teman-teman mumpuni ya. Sekitar kalau di harga itu, harga PC-nya ya paling enggak di atas ini, Bang. Di atas 12 jutaan ya mungkin ya, teman-teman. Jadi tapi enggak harus gitu ya. Pokoknya teman-teman pinter-pinter nyetingnya, teman-teman ya. Jangan sampai nanti teman-teman udah punya hardware bagus tapi enggak bisa nyetingnya, akhirnya apa? Itu ya gambarnya ngelag ya. Kalah sama yang hardware-nya lebih ini ya, lebih rendah. Oke, friend. Alhamdulillah ya, naik level ya. Sekarang level 9. Jadi kita udah lumayan, friend. Kita udah lumayan. Kita lagi level 10. Jadi level 10 nanti ini, friend, apa namanya? Armornya agak-agak tebel-tebel dikit ya, lumayan. Oke. Side mission oke. Sekarang kita akan menuju ke main mission, teman-teman ya. Kita akan menuju ke main mission. Jadi main missionnya adalah di sini. Nah, main missionnya tuh kan ya ada ininya tuh, ada angkanya level 7 ya. Jadi itu recommended missionnya. Level 7 ya, teman-teman ya. Tapi kan kita udah level 9. Harusnya itu kalau kita udah level 9 ngerjain yang misi level 7, harusnya tuh ini, friend. Harusnya mudah ya, teman-teman ya. Harusnya kita cek ya nanti ya. Yoi. Oke. Oke, teman yang baru jauh upload cari hantu. Apa tuh, Bang? Apa tuh, friend? Raihan Gaming, welcome back Raihan, welcome back. Yang cari hantu tuh apa tuh? Itu Papa Boy. Kalau cari hantu mah ini, cari hantu mending bagusan ini ya, bagusan apa namanya, cari zombie ya daripada cari hantu ya. Kalau hantu kan nggak bisa ngelawan, friend. Hantu kan istilahnya benda ini ya, benda astral ya. Jadi kalau zombie kan dia bendanya nyata, friend. Mayat hidup yang nggak bisa nyokot. Oke, mana lagi? Kucing, friend. Ya. Jadi memang bener-bener ini gamenya tuh wah keren banget, teman-teman. Ada supply. Ada supply, teman-teman. Ini ya, teman-teman ya. Teman-teman harus matanya harus jeli. Teman-teman harus cek supply. Nah, ini nih, friend. Nah, di sini nih. Teman-teman dapat senjata atau armor bagus itu dari supply-supply gini, friend. Nah. Aduh, ditembakin, friend. Au. Tapi gitu, teman-teman harus hati-hati. Oke. Kita dapat pistol level 9, teman-teman. Jadi kita dapat itu barang-barang bagus itu biasanya dari supply ya, teman-teman ya. Au. God. Bang, coba main GTA Online. GTA Online udah banyak main, teman-teman. Teman-teman ini ya, apa namanya? Dan GTA Online teman-teman harus punya ini, harus punya teman ini tandem ya. Karena kan rata-rata kan sekarang GTA kan role play, teman-teman. Role play ya. Jadi teman-teman harus punya tandem biar bisa saling ngomong ya. Oke. Jadi enggak satu orang ngomong tapi terus suaranya diganti-ganti. Enggak, friend. Apa tuh? Lempar granat lagi. Au. Armornya tebel banget sih. Astaga. My god. No. My god. No. Gimana sih? Berdarah. Enggak. Dari mana-mana, friend? Ternyata banyak yang menginginkan. No. Yoi, Papa Boy. Hello, boy. Oke, aku ada kenalan yang main GTA Online, Bang. Siapa tuh? Putra Han. Perhan RDP. Yoi. Dari hantu, yoi. Oke, teman yang baru join yang belum gabung ya. Halo, Tora Okta. Welcome back. Oke, friend. Kita akan ini lagi. Respawn ya. Gara-gara kita memperebutkan supply terus kita akhirnya mati, friend. Tapi nggak apa, friend. Itu kita dapat pistol ya, kita dapat pistol. Terus lumayan nih, pistolnya level 9 ya. Nggak ada yang telat, Revi. Santai. Kita main santai aja di sini ya. Kita main santai sambil ini, friend. Menikmati ini ya, menikmati pagi yang cerah ya, teman-teman. Kalau mau sambil apa? Sambil nyapu-nyapu rumah atau sambil nyapu-nyapu kandang sapi atau peace, friend. Santai, friend. Teman-teman yang mau beraktivitas santai, teman-teman ya.
pokoknya ini ruang hanya apa namanya, ruang ingin nemenin teman-teman, nemenin pagi teman-teman, paling enggak memberi warna ya dengan game yang sedikit berbeda teman. Jadi game ini emang jarang di streamingin streamer ya. Jadi gimana ya, ya kalau jarang di streamingin kan berarti kan ruang melihat ada peluang di situ ya teman-teman. Tadi mana di suplainya tadi? My god, tadi mati di sini ya. Oke, moga-moga suplainya masih ada friend, karena kita masih butuh ini ya. Masih ada 2 kotak lagi kalau nggak salah yang mau kita ini ya. Harusnya tadi itu idealnya itu ini teman-teman, idealnya itu musuhnya kita bunuhin semua dulu, baru nanti kita baru ambil suplainya. Jadi kita udah aman ya. Attacker Gaming, yoi, welcome. Waalaikumsalam. Roland Wibari itu yang kita online bareng, nanti saya kasih Discord-nya. Yoi, putaran gua mau. Aduh. Jangan friend, kalau orang-orang yang gitu nanti beruang enggak enak friend. Beruang kan noob ya teman-teman ya. Jadi ini kalau beruang main GTA online kan beruang enggak begitu pinter friend. Nanti beruang ini teman-teman sering mati ya, sering kalah ya. Oke, Raffi Gaming ada main GTA 5 Budi 01. Yoi. Oke, teman yang baru join sama Bang Budi 01 ya, Budi 01. Oke, friend. Ya, nanti beruang kenalan dulu ya. Oksigen 1. Yoi. Oke, teman-teman. Ini masih banyak itunya. Coba-coba. Kita lempar granat dulu ya. Dia tanduk, tahu enggak? Boom, pow. Mati kau. Nih. Makan tuh drone, makan tuh drone, makan tuh drone. Oke, makan tuh drone. Ah. Makan tuh drone. Nah, ini. Ah, kau. Masakan itu. Jengkel friend dari tadi. Kita cuma mau ngambil ini doang ya, mau ngambil apa namanya supply, tapi kita selalu dibully tuh, bully oleh my god, oleh orang-orang jahat ini ya. Engkau makan tuh peluru. Peluru lezat. Peluru itu lezat ya teman-teman ya. Jadi biar mereka menikmatinya tuh, biar mereka merasakan peluru-peluru kita ya. Kalau mau main gak apa-apa bang, dia teman saya bang, nanti saya kasih tahu KZ ya bang. Yoi. Oke, makasih Putra Gan Gotama. Oke Budi, tapi ini ya GTA online tuh enaknya malam ya temen ya, karena memang rata-rata kan apa namanya, mereka pada ini kan pada habis apa namanya, habis siangnya kerja terus malamnya kan main GTA mungkin gitu ya. Iya teman-teman ya, jadi enaknya main GTA online tuh malam-malam ya. Oke. Yoi, makasih Budi 55. Makasih santai Torakta. Yoi. Waalaikumsalam Sabri Sayidan. Waalaikumsalam. Attacker yoi, teman-teman yang baru join, yang baru gabung ya. Lezat. Ya peluru itu lezat, friend. Kayak kacang ya, teman. Jadi kalau kena mulut itu peluru plok. Kayak kacang ya, kayak kacang Jepang ya, teman-teman. Teman-teman tahu kacang Jepang enggak? Oke. Clear ya. Tuh kan, friend. Tuh, kalau kita tadi telat terus apa namanya, kotaknya itu udah dibuka friend, udah dibuka sama musuh tuh, udah bukaan semua teman. Jadi kita udah nggak bisa ngeluting lagi, kita kan baru dapat kotak satu itu. Nah kita cuma dapat kotak yang ini doang friend, yang lainnya nggak ada, udah diambil itu ya musuh-musuh itu. Kita salah, kita tadi harusnya jangan mati teman kalau pengen kita dapetin tiga-tiganya ya kotaknya, karena itu rebutan ya. Oke nggak apa, akan banyak kotak-kotak di tempat lain. Nah nanti setelah teman-teman dapat kotak, teman-teman cek tuh senjatanya tuh. Nah ini kan beruang punyanya yang level 8, ini udah ada yang level 9, ganti yang level 9 friend. Nah itu ya, jadi sekarang pistolnya udah lumayan ya, udah levelnya level 9 ya, jadi level yang lebih tinggi. Selalu pakai senjata yang levelnya lebih tinggi ya teman-teman. Nah siapa itu? Oh anjing, kirain ini ya. Sorry anjay sorry friend. Kirain siapa ya teman-teman? Kirain orang tadi friend, ternyata memang dia itu anjay. Yoi Raffi Gaming, yoi. Halo Zahwan, halo Lezat. Raffi Gaming udah level berapa bang? Kita di 9 friend, itu levelnya di kanan atas, teman-teman bisa lihat itu levelnya beruang ya, jadi levelnya level 9 ya. Oke kita coba pistol yang habis kita dapetin tadi teman. Oh ini teman kita friend. Jadi teman-teman kalau mau dapat teman yang patrol kayak gini, teman-teman harus unlock dulu ya, unlock dulu. Jadi ceritanya teman-teman harus membersihkan patroli-patroli musuh, friend. Ikat. Oke. Bantu Pak. Ayo. Aku bantu. Aku bantu mati. Oke, hati ya.
Ini friend, keren-keren nih orang-orang teman-teman kita ini. Teman-teman kalau sering-sering capture ini outpost, nanti teman-teman akan dapat ini. Teman, company ya atau orang-orang yang patroli ya, itu bisa kita jadikan teman, kan? Teman dalam pertempuran ya, karena memang kita misi kita adalah kita apa kau? Gak ada. Aduh. Misi kita adalah kita memperluas ini divisi kita ya, namanya aja division, kan? Division itu adalah kelompok-kelompok ya. Jadi ceritanya ini masa depan itu kan kita perang, jadi sumber dayanya habis. Nah akhirnya orang-orang civil itu sekarang udah bersenjata, kan? Terus mereka berkelompok-kelompok itu ya, membentuk division ya teman-teman. Nah tugas kita adalah kita survive di perang seperti ini. Jadi survive-nya dengan apa? Dengan kita ngeluting sebanyak-banyaknya dan kita memperluas ini, kan? Memperluas area kita ya. Akan tuh. Eh, kok perang dindi sih? Oh ini teman kita ya. Ini friend, ini teman kita friend. Oh yang hijau itu teman kita ya. Yang hijau teman kita tuh. Teman kita lagi patroli di Satroni ini ya. Au. No. My God. No. Kita coba pakai pistol doang nih. My God. Shotgunnya sakit banget sih. Apaan kau? Nah, dah, rasakan itu. Oke, di tahun berapa bang itu? Itu settingnya tahun 2000 berapa ya? Pokoknya tahun sekitar 100 tahun dari sekarang ya. Jadi, aduh. Nah, walaupun beruang botak, tapi kalau ketemu musuh yang botak ya harus dibunuh juga ya teman-teman ya. Kenapa game HP open world-nya nggak kayak PC ya bang? Ya karena HP kan database-nya kecil teman-teman. Jadi HP itu kan resource-nya terbatas, makanya teman-teman itu mindset-nya jangan beli ini friend, jangan beli HP yang bagus, yang biasa aja, yang penting fungsional ya. Terus nggak usah beli PS ya, kecuali teman-teman memang pengen, ya nggak apa-apa sih. Usahakan teman-teman beli PC, karena PC itu bisa buat belajar, bisa buat kerja kan teman-teman, bisa buat game, bisa buat nonton film enak-enak kan ya nggak. Teman-teman tuh kalau punya PC itu lengkap teman-teman. Ya beruang nggak nyaranin ya, beruang nggak ngajari, cuman teman-teman harus punya platform yang platform itu tuh bisa memenuhi semua kebutuhan teman-teman ya, dulu kebutuhan opo ya gitu ya teman-teman. Kan aku pakai HP, yoi bang ada Instagram gue, nanti kalau abang ada Instagram saya chat di Instagram. Ada Instagramnya, ada di profil ya teman-teman ya, ada di apa namanya, ada di deskripsi ya, teman-teman tinggal klik aja. Oke, ini ada hostage teman-teman, ada hostage American History. Kita harus menyelamatkan Sandra teman. Sandranya ada yang mati ya. My God. Oke, kita coba kesini. Kalian sakit ini misinya ya. Coba kita lempar ini bang, kita lempar mini gunner ya, kita lempar mini gunner. Oke, mini gunner lempar. Kita kerahkan senjata kita semua. Sini kau. Oke. Kau makan tuh mini gunner, nyakam banget. Sakit. My God. No. Ow. Oh, ada teman kita, friend. Untungnya ada. Oh, ini teman kita ini. Kita harus selamatin dia. Jangan sampai teman kita mati. Kasihan, friend. Makan tuh. Nah. Ow. Kita harus selamatin teman kita. Aduh, mati satu ya. Aduh, no. Jangan mati temanku. Deketin aja ya. Kita barbarin aja nih. Armornya gede banget. Oke, jangan sampai teman kita mati ya, teman. Karena kita harus melindungi ini ya, hostage kita ya. Clear kah? Ini. Tembakin. Ow! Lu! Sekali tembak, friend!
Oke, sekali tembak ya. Astaga. My god. Sekali tembak mati teman. Bang, kapan main Ghost Recon sama Papa Boy? Enggak, udah tamat Papa Boy ya. Enggak ada mabar lagi. Bang, teman cewekku kok setia banget ya, Bang, sama aku. Nah, itu yang dicari teman-teman, yang dicari ya. Itu yang dicari, Bang. Itu yang dicari. Mati sama shotgun kah? Ya. Sakit banget, teman-teman. Sakit banget ya. Aduh. Mohon maaf, teman-teman ya. Jadi my god, kita enggak bisa respon di sini ya. Oke, kita ini aja. Kita respon di situ aja ya, di tempat terdekat ya. Aduh. Friend, susah ya. Halo Anif, yoi, welcome back. Bang, barbar aja ya. Tapi bang barbar juga harus hati-hati teman-teman. Padahal dia punya pacar, bang. Hah? Terus? Terus kamu orang keberapa dong? Jangan mau, friend. Jangan mau diduain. Gak boleh itu. Gak mau itu. Gak layak laki-laki diduain, friend. Gak layak, gak layak. Caran beruang, kamu harus tegas. Kamu ngomong ke dia, kamu maunya siapa? Aku atau si Tsengres itu gitu kan? Kamu ngomong aja, friend, yang jelas. Jangan mau duain, nggak ada ceritanya. Mosok cewek satu, cowoknya dua, mana ada tuh, friend? Yang ada itu kita yang banyak cowok ceweknya ya. Itu karena kita emang diciptain lebih banyak, lebih sedikit ya, cowok ceweknya lebih banyak. Kayak nggak ada cewek lain aja, friend, ya nggak. Makanya kamu harus tegas, tanyain. Lu maunya gimana gitu ya. Yang enak itu nasi campur mie. Yoi. Oh, jangan. Oke, welcome to Fahri Garina. Yoi, musuhnya cheat. Yoi, sakit banget, friend. One hit, one kill ya, teman-teman ya. Oh, anjay. Oh, sorry. Oh. My god. Sorry. Aduh, refleks, friend. Refleks ya, kirain Conan soalnya. Kirain game Conan teman-teman, jadi kalau ada hiena tuh di ini ya, dibabat ya. Oke, tuh friend, ini kita dapat bantuan seorang teman, jadi kita dapat bantuan player, dia armornya gede banget, friend. Bukan, jadi bukan ya. Kenapa panas-panas gini? Armornya gede, jadi dia itu ini ya, apa namanya? Lumayan ya, bisa membantu kita ya buat pertempuran kita ya. Oke, okay, welcome friend Tidus, welcome Tidus Flow, welcome. Yoi, bang, tadi abis zoom. Yoi, zoom sama siapa? Kebiasaan main Conan. Yoi, temen, kalau Conan kan kita lihat ada hewan itu kan bawaannya pengen ngebunuh tuh, kayak ini. Aduh, oh my god. Ini cuman seekor rusa, teman-teman. Harusnya nggak boleh ini. Ya maksudnya nggak layak dia nggak layak mati. Oke, ini teman kita ngapain ini ya, pada mbak lu ngapain sih? Allah memperbaiki generator. Oke, kita ini kita di ada orang ya yang memberi bantuan, bukan? Pokoknya yang penting kita bisa inilah. Apaan kau? Jahat. Ini bosnya ini. Oh enggak ya, ini mini, maksudnya mini gunner mungkin ya. Oke. God. Ini. Ah, kau mati kau. Au. Oke, clear kah? Sip ya. Oke. Daripada main sendiri, friend, mending mabar ya, teman ya. Karena emang kalau kita sendiri itu matinya gampang banget, friend. Kayak kerupuk ya, apalagi level 9 ya. God. Yoi, kebiasaan main saya stop dulu, bang. Yoi Zahwan, Revi Gaming, ambil tanduknya, bang. Lumayan bisa dijual. Bisa, teman. Dijual di pasar Jatinegara. Oke ya. Ini. My god. No. Oke. Yoi. Apaan tuh? Oh, itu apa ya? Wih. Mantap, friend. Dia gearnya bagus-bagus, friend. Oh, my god. Keren. Si Tidusko ya namanya ya. Wih, di mele. Loh, dia caranya mele gimana ya? Wih, mele, friend. Oke, clear. Ya, dia levelnya udah armornya bisa tebel-tebel gitu ya, teman-teman ya. Gimana ya bikinnya ya?
teman-teman ada yang tahu caranya memperbesar armor? Nanti beruang dikasih tahu ya teman-teman. Oh, kita dapat senjata tadi ya. Ini. Ini senjatanya level. Oh, ini sniper tapi nggak ada ininya, friend. Nggak ada moncongnya ya. Oke. Yang level bagus mana sih? Ini level apa ya? Ini. Oh, kita ini. Kita senjata itu ya cuma satu ya. Oke lah, nggak apa deh. Apa. Sementara kita pakai yang ada dulu ya. Bang punya cewek sudah lama tidak bertemu. Wah, harus ketemu kalau punya cewek. Masa nggak ketemu? Rasanya gatel ya lo. Peace Ben. Anas Aluzi, waalaikumsalam. Bang boy main GTA Zombie dong. Yoi. Bang aku off dulu. Yoi. Santai teman yang baru gabung, yang baru join. Welcome to Beruang Gaming. Kita akan melanjutkan misi kita. Ini ada apa ini? Ini ada. Ada propaganda broadcast, Ben. Hancurkan dulu ya. Hancurkan dulu ya. Yoi. Oke, keren ya. Oke. Wih, ini senjatanya bagus banget, friend. Warnanya putih ya orang itu ya. Keren. Andai kata ya, teman, ya kita udah tahu caranya upgrade ya, teman. Aduh. Senjatanya bagus-bagus friend, dia, friend. Keren. Oh, keren. Mana ya broadcastnya ya? Oh, harus di ini, friend, harus di ini. Broadcastnya harus kita ini ya. Ya udah kan? Oh, udah di ini dia, udah. Oke, Pak. Ya, siap. Oke ya. Kita lagi ini. Speakernya lagi kita ini dulu dong. Lagi kita apa namanya? Lagi kita program biar dia tuh berhenti menyiarkan siaran-siaran yang enggak benar. Tapi gimana, Bang, kalau ceweknya selingkuh? Alah, buang aja, friend. Itu tandanya kamu enggak dihargai lagi. Buang aja. Berat. Ya udah kagak kepake mah dibuang gitu ya teman-teman ya. Kagak kepake mah dibuang gitu. Rasanya gitu, friend. Tapi teman-teman kalau cewek model-model kayak gitu selingkuh gitu, bilang aja udah. Ya enggak pakai mah dibuang gitu. Buang aja, friend, buang. Buang ke kali ya. Yoi, tembak burungnya, Bang. Yoi, burungnya siapa tuh? Cewek midah rumah saja, gak tahu rumah cewek itu. Abang Boy main GTA Zombie. Yo tuh Bang Boy disuruh main GTA Zombie ya. Agak kepake mah dibuang. Oke. Mana lagi nih? Oh, kita enggak ada lagi sih lootingan. Oke, nah, apa itu? Peluru ya. Dapat peluru kita. Terus oke. Mana lagi ya? Oke. Yoi, broadcast-nya udah kita kuasai, teman-teman. Jadi sekarang kita udah menguasai broadcast. Mana? Au. Terserang lagi nih. Settlement broadcast. Oke, kita restore dulu ya. Oke, clear ya. Yoi. Oke, teman-teman ya, kita udah selesai apa namanya? Membackup, memfixkan ini apa namanya? Broadcast-nya ya. Sekarang kita akan kembali lagi ke The Main Mission. Yoi. Bang, fokus main dong. Yoi, teman-teman ya. Ini oke, makasih Sebrian, makasih. Iya. Memang game kayak gini tuh enggak bisa ini, Bang. Kita nggak bisa ini ya, nggak bisa sambil ngomong dulu. Harus konsen. Apa konsen? Coba kita tes. Kita punya gear baru. Dia ini siapa, bro? Yoi, kita ada punya ini, friend. Kita punya apa namanya, sarung tangan baru. Oke, sarung tangan baru, ada face baru, friend. Yoi, kita pasang yang ini, yang levelnya tinggi kita pasang, temen. Pokoknya levelnya tinggi kita pasang ya. Mana ikat, nggak ada lagi kah? Ini terus ini. Can you speak bahasa? Or you just speak in English? Yes. Inventory. Gimana sih caranya ini setting? Cara ini gimana ya, teman-teman ya? Cara apa namanya? Accessibility ya. Speech to text. Speech to chat. Change with left or right. Mana caranya? Send speech as text to group. Speech to text. Menu narration volume. Gimana sih kita? Kita biar bisa ini, friend, ngomong sama orang itu ya. Caranya gimana ya? Audio mix type. Mute audio on group voice volume. Disable the voice. Change with left or right.
choosing yes proximity voice valve microphone enable mikrofon enable udah kok oke ya cycle voice chat output device microphone volume boost mute microphone volume boost 35 push to talk no oh astaga test 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 push to talk test test no hello hello test test voip ally only all mute phone push to microphone volume boost 95 microphone sensitivity change test, audio test. Inventory oke kah hello 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 mana orang kita teman kita sini mana tadi oh offline dia dia udah offline dia oke kita biarin aja friend jadi dia udah offline ah tadi kita lagi ngatur ini ya lagi ngatur soundnya ya bang temanku yang punya pacar ditikung temanku bang yoi tikung-tikung opo lemah ya jangan lemah lah jelas tikung udahlah berarti kamu ini kalau kamu ditikung berarti kamu kurang ini kurang apa ya ya kamu dianggap enggak ini friend kamu dianggap apa namanya layak untuk ditikung gitu loh kamu dianggap lemah berarti udah enggak usah ini enggak usah diurusin ya yoi bang bantu saya mencari cewekku ah cari aja di ini cari aja di markas Meriwether ya banyak cewek friend cari aja di markas Meriwether ya. Oke kita back lagi coba oh temen kita lagi bertarung teman-teman kita harus membantunya hati-hati oh nah ini nih muh oh ini teman kita nih teman kita nih oke yoi hancurkan yoi keren nah halo bro mic-nya deket banget gimana mic-nya gimana halo mic-nya kedekatan bro kayaknya bro oh oke aku atur threshold-nya ya bentar aku atur threshold-nya dulu bentar ya tadi gua nggak tahu tadi cara yang atur ininya mic-nya gimana ya audio microphone sensitivity change with left or right control the threshold at which microphone volume boost 95 test change with left or right oke kah mic-nya oh iya lumayan tes oke gini gimana tes nah itu cakep tes halo tes iya cakep itu mantap ya oke siap sorry ya tadi aku baru main game ini baru berapa hari alasan oke makanya yeah. Biar masih level 20 ini kayaknya butuh leveling up yoi ini gua masih level 9 nih bro oke okay, waalaikumsalam Arif Maulana waalaikumsalam oke okay, Panjul Singa Putih welcome Bang Sipatu yoi oke okay. Teman-teman kita akan sekarang ke misi yang kita utama kita akan mencari apa ya ini ya ini mencari apa namanya tawanan apa ya coba oh ini di sini kok lokasinya di sini kok misi utama kan di sini kan main mission kan iya kan tapi kita oh ke situ lagi ah sakit banget my god oh no dari mana tembakannya ya kadang-kadang nggak jelas ya oh masuk ke sini American History Museum yoi kita harus masuk sini dulu teman-teman jadi kita akan mencari apa namanya mencari objektif yang ada atau mau kemana kau Bambang ah mati kau oke sorry bro aku sambil live streaming ya halo Tidus Glow halo lumayan gua masuk konten kayaknya gimana gua masuk konten jadinya salam kenal aja deh kalau gitu oh mau apa oh mau disconnect kalau mau disconnect nggak apa kok nggak apa enggak maksudnya gua jadi masuk konten lu nggak apa-apa santai aja siap. Ini main kita main santai aja jadi kita ceritanya ingin menamatkan misi-misi yang ada di The Division karena kan Division ini kan gamenya jarang di streamingin kan jarang orang yang ini kan kayaknya aku lihat juga jarang banget tuh rata-rata kan mainnya kan GTA kan terus nah ini nih aku coba ini nih aduh no aw sakit banget ya aduh kenapa mereka kalau nembak itu sakit kalau kita nembak itu nggak sakit astaga negara kenapa sih ini
aku kena bom atau kenapa ya ini ya. Makasih makasih bro, makasih makasih. Ini sakit banget sih tembakannya. Aduh, ya belum lah. Ntar gearnya kan menyesuaikan level nanti. Oh iya iya, keren keren, mantap mantap. Aku beruntung banget ya dapat game ini, harganya 40.000 loh. Oke, coba kita akan granat teman-teman. Kita akan granat manusia-manusia itu. Makan tuh granat. Pak, makan granat, Pak. Oke, granat dicampur dengan ini teman-teman, drone ya. Yoi, main sama Abang Tidus Klo. Jadi ini si Abang Tidus Klo ini adalah teman-teman beruang baru ketemu di game ini, friend. Jadi baru aja ketemu ya. Yoi, teman-teman yang baru join, yang baru gabung, welcome to channel Beruang Gaming. Jadi teman-teman, kita akan ceritanya menamatkan game ini, friend. Pokoknya harus tamat, ya nggak harus sekaligus tamat dalam satu streamingan ini ya. Paling nggak nanti berlanjut, teman-teman. Pagi ini sementara kita misi yang ini, friend. Ini kan misi yang ini kan kemarin kita kalau nggak salah kita ini ya teman-teman ya, kita kalau nggak salah disconnect terus habis itu ngebug ya. Nah ini friend, ini akan kita ulang lagi misinya biar ini ya, biar teman-teman semua tahu ya, karena kemarin tuh ngebug terus misinya nggak jalan teman-teman. Oke, Tidus Klo, are you okay? Yo. Cuma ngawal ini levelnya, soalnya gue terlalu apa ya, jauh OP sih, jadi gua bantu aja di sini. Oh, santai. Oh, ente mau ngebarbar juga enggak apa-apa. Tunjukin itu geber aja itunya. Gir-girnya yang udah canggih itu digeber aja. Santai, bro. Ini kita streaming santai ini, sambil apa? Sambil santai aja, enggak ada ini kok, enggak harus level naik, enggak harus dapat apa, enggak kok. Cuman kita pengen tahu ceritanya aja. Oke, teman-teman yang baru join, yang baru gabung, welcome to Beruang Gaming. Ada 4 triliun yang nonton ya, teman-teman ya. Makasih, teman-teman. Oke, ini kita interact dulu. Oke, kita menuju kemana nih? Kita ke ini, teman-teman. Ini dulunya adalah ini museum ya, teman-teman ya, dulunya ya. Museum perjuangannya Amerika Serikat dalam perjuangan melawan kolonialisme ini ya, Inggris. Oh, ini armornya gede banget. Wow, keren keren granatnya ya. Oke. Okay. Sakit. Aduh, sakit keren. Ini kau mau nembak teman gua, enggak bisa. Oke, okay, yoi. Oke, okay, clear. Astaga, enggak. Tab right to go to settings. Sorry teman-teman ya, akuntansi lanal. Halo, namanya temennya Tidus Klo ya teman-teman ya. Sorry friend, lagi-lagi disconnect teman-teman ya, mohon maaf ya. Ini kayaknya nanti ada maintenance ya. Jadi tadi ada notifikasi bahwa ada jadwal server maintenance. Mungkin nanti pukul 3:30 sore waktu Greenwich. Yo, oke. Iya, bener teman-teman. Jadi informasi dari teman kita, Mas Tidus Klo, itu akan ada maintenance teman-teman sekitar jam 4 sore ya. Nama temannya beruang yang lagi mabar ini namanya adalah Tidus Klo ya teman-teman ya. Nanti Bang Tidus Klo namanya ya. Oke. Pantesan aku sering disconnect di sini. Ini kemarin aku gagal misi ini. Oke. Yoi, dapat apa ini? Ya semoga setelah maintenance bugs-nya pada hilang nanti, Bang. Iya, itu bug-nya ya. Yoi, mantap. Oke. Ini teman-teman, kita kemarin kalau nggak salah kita gagal di misi ini, teman-teman. Misi di museum ini ya. Oke. Itu siapa, Bang? Itu teman beruang. Teman beruang baru ketemu ini, friend. Di game ini namanya adalah Mas Tidus Klo ya teman-teman ya. Oke. Ah, ini ada museum kereta ini nih yang kemarin kita ini nih ngebug di sini nih kalau nggak salah nih. Oke. Mana nih? Oh, ini ada. Oke. Keren. Kalau Watch Dog suaranya pelan, kalau game ini suaranya kenceng banget ya suara mic-nya ya. Oke, yo, aduh. Sakit. Keluarkan drone, hancurkan. Hancurkan drone. Yoi, dibakar friend sama teman kita, friend. Ternyata ini teman kita udah levelnya sangat baik. Apa kau? Enggak bisa. Oke. Tambahin lagi. Nama YouTube-nya enggak ada, friend. Enggak ada. Ini Mas Tidus Klo bukan YouTuber ya, teman-teman. Jadi murni gamers ya. Oke, clear kah? Yoi, maju lagi.
coba blue pen. Apa tuh, friend? Blue pen tuh apa, friend? Blue pen atau apa ya? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ah, ini. Ini kau. Itu yang ungu tuh, armornya tuh gede banget tuh. Keras banget tuh, friend. Armornya tuh, friend, yang ungu, friend. Ah, kau. Alalah. No. Enggak mau mati. Kemarin kita gagal, friend. Kemarin kita gagal di misi ini ya karena disconnect ya. Ini sekarang kita akan tamatin, teman. Kau. Oke. Yoi. Reach the archive room. Makan tuh. Mamam tuh minigun. Mamam. Makan tuh peluru lezat ya. Oke, granat tangan. Lemparkan. Go. Bul. Kau. Paling asik emang granat ini, friend. Granat orang ya. Suppressors tuh apaan sih? Apaan kau? Gak bisa. Awas. Aduh. Granat tangan. Lemparkan. Coba beli penangkap sinyal, bang, biar kuap. Yoi, oke, siap. Makasih. Yoi, off dulu, santai. Santai, teman yang baru join, yang baru gabung ya, welcome. Aku rasanya nggak mau ngerusak kesenanganmu, bang. Gimana? Nggak apa-apa, santai, ini lagi live streaming. Santai, friend, santai. Santai itu sekolah, kamu kalau mau ngebarbar nggak apa-apa, barbar aja. Ini bukan ini kok, ini hanya have fun aja. Oke, okay. Siap. Clear ya. Yoi. Oke. Okay, kita coba ini, friend. Kita tadi kehabisan peluru buahnya ya, teman-teman ya. Kita apa ambil lagi peluru kita. Mana nih? Yoi. Oke, okay, jadi teman kita itu ngekill, kita juga dapat experience-nya, teman-teman. Jadi nggak apa-apa, mau masalah nggak masalah ya. Yang ngekill siapa, kita juga dapat experience-nya. Makanya asiknya game itu, teman-teman. Jadi kita bisa mabar itu asik ya, asik. Ya, oke, yoi, apa boy, bang, teman game kena saya, apa tuh, friend? Putrahan Gotama, nanti follow IG saya ya, bang, insya Allah ya, IG anu ya, Putrahan ya, nanti kita nanti teman-teman DM aja ya, kalau mau chat sama Beruang DM di IG aja ya, karena Beruang WhatsAppnya cuma satu, friend, nomornya, nanti kalau nomornya diminta teman-teman nanti habis. Oke. Yoi, oke, teman-teman yang baru join, yang baru gabung, ini ceritanya Beruang dapat temen gamers juga ya. Jadi dia namanya adalah Bang Tidus Flow ya, teman-teman. Bang Tidus Flow. Jadi dia adalah levelnya udah tinggi, friend. Jadi dia main game ini udah lama banget ya, kayaknya. Oke, hancurkan. Oh, itu ternyata manekin ya. Pantesan ditembakin nggak mati-mati. Ternyata itu orang-orangan sawah, friend. My God. Wah, hati-hati, yoi. Mana nih? Ih, kita bakalan diserang nih, friend. Kita bakalan diserang dari sebelah sisi ini. Ya, hati-hati. Au. No. Ini. Ini kau, sini kau. Lezat. Makasih, Revy Gaming, makasih. Papa Boy mana? Nggak tahu, friend. Di rumahnya ya, teman ya. Teman-teman tanya aja di IG-nya. Di DM aja ya, kalau nggak ini ya. Makasih teman yang baru join, yang baru gabung. Kita lagi mainin game ini nih. Namanya, judulnya Tom Clancy The Division 2 ya. Awas. Aduh, berantakan sakit banget ya. Hati-hati. Wih, itu teman kita lagi ngebar-bar, friend. Wow, tembak. Yoi, ayo tembak. Nah. Ini tembak. Yoi, oke ya. Yoi, mantap, friend. Kita looting dulu. Kayaknya ada yang indah-indah di sana, friend. Ada yang cantik ya, kira-kira kita dapat ini ya, armor atau senjata ya. Yoi, makasih teman yang baru join, yang baru gabung, selamat datang di Beruang Gaming, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lagi mainin game judulnya adalah The Division 2, teman-teman. Jadi game ini memang bagus banget, teman-teman. Jadi grafiknya memang bagus dan dia gameplaynya tuh unik ya, teman-teman. Jadi game perang tapi unik, teman-teman. Jadi dia nggak seperti game perang yang pada umumnya ya. Back soundnya adalah Beruang, lupa teman, Beruang lupa ya, nanti nanti akan coba Beruang kasih tahu di deskripsi, karena itu mesin musik itu tuh sudah banyak, friend, udah banyak beredar ya, teman-teman pasti tahu itu, Beruang pasti yakin, teman-teman pasti tahu ya. Ini kita nggak kesini, ini nggak ada kotak. Oh ya, nggak ada kotak, ini kan kemarin udah kita looting ya, teman-teman ya, terus kita looting
terus kita jadi ngebug kan. Nah sekarang udah nggak ada kotaknya lagi, udah clear teman-teman. Jadi kalau udah kesini udah nggak bakal bisa kita looting lagi ya. Oke, kita sekarang turun melewati lift ini ya. Aduh sakit banget ya, kok kita meledak gitu ya, kenapa ya, tembak gitu ya. Oke teman-teman, kita udah sampai bawah. Nah ini friend, ini yang kemarin kita ngebug di sini teman-teman. Ini teman, ini kemarin kita ngebug. Yoi, musuh, hancurkan. Wah sakit banget ya. Oke, hati-hati. Kita mati. Kita kemarin ngebug ya di sini ya. Oke, clear. Mana kok? Mamam tuh. Ayo drone, hancurkan drone. Hancurkan. Itu musuh-musuh yang tidak berperi kemanusiaan. Oke, clear. Yoi. Saya pernah dengar lagunya tapi nggak tahu judulnya. Iya, itu memang memang itu judulnya, lagu-lagu itu ada di audio library ya, YouTube audio library teman-teman. Teman-teman tinggal cari aja tuh, banyak banget friend. Lagu-lagunya banyak. Teman-teman tinggal search aja, bebas teman-teman mau lagu yang mana, yang dangdut atau yang rock atau yang keroncong, silakan tuh, silakan di ini ya, silakan diambil. Ya. Oke. Apa kau? Enggak ada. Udah enggak ngebug lagi sekarang. Maintenance-nya masih nanti sore kok. Ini enggak bakal ngebug lagi. Oke. Coba kita naik tangga dulu ke atas. Drone-nya yang ngeledakin siapa? Yang ngendaliin siapa? Drone itu kita enggak ngendaliin, teman-teman. Cuman ini ya. Cuman ngarahin aja. Tuh serang itu gitu ya, friend. Jadi kita enggak ngontrol drone-nya, teman-teman. Kita cuman ngendaliin, kita cuman perintah aja ya, perintah serang aja. Ya. Kan friend ini, oh kan trigger, ini banyak banget, astaga. Oh ada yang armornya tebel, ini nih armornya tebel nih friend, ini harus mati duluan nih. Oke clear, untung ada teman kita yang damage-nya lebih gede friend nih. Oke, kita restock dulu peluru kita. Yoi, dapat peluru ya. Secure the interrogation data. Oh lokasinya di mana ya? Oh ini laptopnya, astaga naga. Oke, clear ya. Astaga, kita nggak tahu friend. Ariyong, bang aku baru follow ya. Makasih. Yoi Putrahan, saya mau nonton yang enak-enak dulu, nanti lanjut nonton live. Awas ya Ariyong ya, habis nonton film enak-enak jangan lupa ya minum Wong Koko ya. Minum santan ya teman-teman. Ini musuh nih, astaga. Damage-nya gede banget, friend. Oh, armornya. Untung ada teman kita yang bantuin kita, teman-teman. Jadi ini, friend. Jadi enaknya emang mabar, teman-teman. Game-game kayak gini ya. Jadi ini jadi nggak begitu ini ya, teman-teman. Jadi kalau sendirian itu ngeri, friend. Berat ya. Oh, ini ada kasihan, friend. Ada seonggok mayat. Jadi dia kayaknya dia adalah pejuang kita yang ini ya, yang telah gugur mendahului kita ya, teman-teman ya. Kasihan. Ya. Oke, clear. Yoi, sekarang kita akan bridge the Truson reinforcement. Ini kayaknya musuhnya banyak, teman-teman. Kayaknya kita bakal diserang oleh musuh yang banyak ya. Oke, nonton mukbang. Apa tuh, friend? Sultan Papa Boy. Mau, Bang? Enggak ada yang telat, santai, teman-teman. Teman-teman santai aja. Ini adalah kita lagi apa ya? Kita main santai aja. Kita main santai sambil karena memang game ini, game apa namanya? Division 2 itu memang game-nya bagus banget, teman-teman. Tapi jarang ada yang mau mainin ya, nggak tahu juga ya, bro juga heran kan, padahal game itu bagus banget. Oke, buka dulu ya. Yoi, ada apa ini? Oh my god. Oh kosong ya. Kayaknya kita udah looting nih kayaknya. Jadi udah nggak ada lagi. Ini friend. Ini bakalan banyak musuh nih, teman. Bakalan banyak musuh. Oke. Ini kah? Nah, ini nih. Ini nih puncak pertarungannya. Ini friend. Musuhnya banyak nih friend kayaknya, friend. Kayaknya kita mau cut nih friend. Hati-hati. Ini musuhnya banyak ini. Bambang, lo ngapain Bambang? Lo ngapain diem-dieman? Ini nih, gua tembakin semua nih. Ini. Mati kau. Oke. Yang enak sambil makan nonton mukbang. Yoi. Menu bicara teman bang. Iya. Ini teman beruang lagi. Ini bisa kok. Bisa ngomong kok. Bisa ngomong sama beruang kok. Teman beruang ini kan ini friend, dia bukan streamer ya, jadi memang gamer ya teman. Beda kalau kalau gamer mah nggak banyak ngomong teman. Yang penting skillnya ya enggak. Oke. Cek lagi ya. Nah ini
My god, ini. Mau kemana kau? Oke, oke. Untungnya friend, untungnya kita bisa ini ya. Banyak banget. Loading, yoi, sip. Ini. Granat tangan, lemparkan. Granat nanas ya. Ah, granatnya enggak ini, friend. Granatnya enggak sakit. Au. Oh. Ini kok tembakannya sakit banget sih? Dari mana sih ini? Au. No, di sini nih. Astaga. Ini bosnya ini. Ah, kan bener kan? Sakit banget kan? Astaga. Aduh. Tolongin Mas Tidus Klo. Wih, dia sekali take down langsung mati. Itu sakit banget loh itu loh. Tuh friend, kalau levelnya udah tinggi ini apa namanya? Teman-teman bakal ini. Oke. Ding revive. Oke, makasih Tidus Klo, makasih. Ini apa ini? Ini apa ya? Oh, oke. Oke, makasih Mas Tidus Klo. Yoi. Oke. Itu salah satu ibaratnya high. Oh, itemnya high ini ya, high tier ya. Reviver. Oh, ya itu kan tuh teman-teman banyak perk-perk yang belum kita ini kan unlock kan itu kan. Karena game-nya tuh emang ini banget kan, kompleks banget sebetulnya. Oh, ini mission complete teman-teman. Oke. Bang, kapan-kapan nge-vlog keliling rumah. Keliling rumahnya siapa, friend? Beruang mah enggak punya rumah di sini, friend. Beruang ini ya numpang tinggal ya, teman ya. Numpang tinggal di mertua. Apa ini? Happy looting dong, happy looting. Yoi, mantap. Makasih itu Tidusklo, makasih. Oke, kita ngeluting dulu teman-teman. Jadi banyak item-item yang harus kita ini. Yoi, ini senapan mesin. Yoi, kita dapat senapan mesin friend yang bagus ya. Ini. Ini level 5 kita ganti. Nah, ini. Level 9 friend. Yoi, dapat lagi ya. Sip. Ini SMG-nya kita pakai yang ini nih, harusnya kita pakai yang ini, SMG yang ini. Nah. Oke, yes. Pistolnya? Pistolnya masih yang ini ya. Oke, clear ya, masih yang itu ya. Terus gear-nya mana? Enggak ada. Ini cek lagi ya. Ini enggak, ini. Ini clear kah? Nah, ini. Ini ada yang baru ya. Oke, kita pakai lagi holster. Ini nih, friend. Oke, sip. Kita udah pakai item-item yang lebih tinggi ya levelnya ya teman-teman ya. Jadi biar kita paling nggak bisa absorb damage lebih bagus ya. Yoi, rumah abang. Nggak ada. Beruang nggak punya rumah, friend. Ini rumahnya mertuanya beruang ya, teman-teman. Bang, saya nonton GTA Boy dulu ya. Yoi, oke. Makasih Sultan. Makasih. Ditunggu kehadirannya kembali ya. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi. Kita ini. Aduh. Musuhnya banyak banget sih. No. Bentar, friend. Ini. Ih, mantap, friend. SMG-nya mantap banget ya. Ini banyak asap gini, cara ngelihatnya gimana ini? Oke, lempar granat. Gimana ya cara ngelihatnya ini ya? Oh, gelap banget ya. Gelap banget, friend. Kita nggak bisa ngelihat ke situ ya. Kau mati kau. Biasanya pakai impuls. Kalau impuls baru kita bisa ngedet pucuk. Oh, ada hologram gitu kan. Oh, itu pakai itu helm ya? Helm itu ya. SHD text lagi satunya lagi. Oh, harus nyari dulu SHD-nya itu ya. Iya. Jadi impuls itu di unlock impuls baru dia bisa ngedetect musuh dimanapun. Oh, impuls ya. Berarti ngambilnya ini di dalam wet house. Aduh. Yoi. Keren. Kita harus ternyata ini friend. Banyak skill yang belum kita ini ya, teman-teman. Yang belum kita unlock ya. Aduh. Ini mah susah ini kalau enggak. Aduh. Mati friend. Hampir mati. Oke, teman-teman yang baru join, yang baru gabung, welcome to Beruang Gaming, teman-teman ya. Oke, Federal Triangle. Oke, udah. Ini nih, kita ambil dulu. Oke, kita looting dulu ya. Yoi. Apa ini? Oke. Sip.
ini tadi ada outpost kalau nggak salah ya, terus udah kita kuasai belum ya? Oh udah friend, classified assignment. Kenapa dia classified ya? Kalau yang classified assignment tahu nggak bang Tudusko? Kenapa bang? Kenapa? Yang classified assignment, yang kayak warnanya ungu itu loh. Eh kok nggak bisa ku ini sih? Di mana itu? End tutorial. Oh ini di ini nih, yang ini nih. Dekatnya White House itu loh. Dekatnya White House itu kan ada kayak di map, bentar-bentar. Map yang dekatnya White House itu ada warna ungu, ungu apa biru ya? Itu misinya gimana ya, mecahinnya ya? Itu yang ini. Kalau aku marking ke tempat itu kelihatan nggak di peta NT? Nggak kelihatan ya? Oke. Masuk sih, masuk. Ada classified tertentu ya. Oh itu gimana? Itu gimana? Finishnya gimana bang? Biasanya itu DLC sih, pakai dari. Oh itu DLC, pantesan. Iya pantesan kita nggak bisa masuk teman-teman. Ternyata itu DLC ya. Iya bener teman. Itu ada yang DLC. Ini misi apa ini? Ini misi ini ya apa namanya? Kita take down control point dulu ya. Oke. Oke kita take down dulu. Oke teman-teman kita take down dulu. Ada control point yang mau kita ini friend, yang mau kita take down ya. Ari Yong, yoi, enak, mantap. Abis ini ya, abis enak tapi lemes ya Ari Yong. Oke Ari Yong, peace ya. Oke teman yang baru join yang baru gabung, welcome to Beruang Gaming teman. Jadi kita akan menamatkan ini musuh apa? Ini. Oke, clear. Aduh. Ah, mantap. Oh. Sakit. Dari segala sisi. Au. Shotgunnya sakit banget sih. Ah, keluarin drone aja deh. Sakit banget ya. Oke, clear ya. Kau. Ini nih. Ah. Kau. Mau kemana kau? Ah, satu lawan satu udah. Deketin aja, friend. Enaknya kayak apa? Yoi, Raffi Gaming. Raffi Gaming kayak nggak tahu aja enaknya kayak apa. Peace ya, teman-teman ya. Oke, ini ada control point, teman-teman. Ini ada control point. Harus kita take down, teman-teman. Karena kalau nggak kita take down, itu bakalan selalu dijadikan lahan patroli untuk musuh-musuh ya. Makanya harus kita take down biar bisa jadi lahan patrolinya teman-teman kita, teman-teman. Jadi ini nih caranya nih. Bentar. Kita harus clear dulu areanya. Areanya harus kita clearin dulu ya. Oke, mana nih? Yuk, mamam no peluru. Makan tuh peluru. Makan tuh peluru. Resetnya apa sih? Reset. Oh. Makan tuh peluru. Makan tuh peluru, makan. Yoi, oke clear ya. Oke, clear kah? Oh, masih ada lagi. Oke. Ini apa ini? Ini oke, kita looting. Berapa ya? Oke. Ini bukan. Ini apa ini? Ini opo ini. Oke ya, clear ya. Oke friend, itu namanya control point. Jadi control point itu harus kita ini, kita take down. Jadi kita take down dulu biar bisa dijadikan lahan patroli oleh teman-teman kita, friend. Teman-teman alai kita ya, teman-teman sekutu kita ya. Jadi ya emang harus itu teman, harus kita ini ya, capture ya. Intinya harus kita capture ya. Wow. Wih, mantap. Ledak langsung, friend. Abis nonton Bang Boy, yoi, kayak jilat es krim, yoi, Gusti Bagus, waalaikumsalam. Oke teman yang baru join, yang baru gabung, welcome to Beruang Gaming. Kita akan, ini friend, ada teman kita friend lagi bantuin kita perang ya. Tapi ini juga musuh kita banyak friend, kita harus bantuin teman kita nih. Ini kok, aduh. Ini, alah, lama banget sih.
loadingnya lama banget sih. Alah, au, no. Nah, kau meledak, meledaklah kau di udara. Ini kau. Aduh, au, sakit pen, itu pen. Itu yang nembakin dari atas itu, preset lagi. Sakit ya, ada yang ini ya, ada yang kita tembak tapi, aduh. Ah, my god. Oke. Kita drone lagi, kita kasih drone lagi. Oke. Sip. Ayo drone, tembakin drone. Oke, ayo drone. Aduh, sakit banget sih. Alah. Dari mana ini ya? Sakit banget, friend. Sabar ininya. Sabar. Oke, santai. Santai, Om. Sakit banget ini, kita udah. Aduh. Kita malu, boy. Kita malu. Anu, friend, teman-teman, kita udah di healing teman kita berapa kali nih. Bang, katanya Bang Boy nanti main MotoGP. Ya enggak apa, main-main aja, friend. Ya main ya namanya, main tinggal main ya kalau udah punya game-nya ya. Oke. Go. Au. Astaga, di susah banget ya. Udah enggak bisa di ini lagi nih ya. Masih bisa kah? Mantap. Makasih Titus Flo. Aduh. Disclo ini baik banget. Baik banget udah ngeheal beruang berkali-kali, friend. Kita harus cari ini deh. Cari tempat persembunyian yang lebih bagus ya. Oke. Sakit, teman-teman. Itu bomnya orang-orang itu sakit banget ya. Tantang kita cek lagi. Ini nih. Ini kok. Sayangnya kita nggak punya sniper ya. Coba kalau kita punya sniper ya, teman-teman ya. Pasti kita bakalan GG banget ya. Ini kau. Coba kau. Lihat tanda di bawah kanan, Bang. Ada berapa? Itu armor itu. Iya. Heeh. Tidus Klo ya, armornya mah gede banget. Oke, armor lagi tahan tombol V. Oh, tekan tombol E. Aduh dong. Tahan tombol E ya. Nanti itunya keluar dong. Apa namanya? Ininya. Sentry gunnya ntar keluar. Victor, Bang. Victor. Gimana? Bukan V, Victor. Oh, V. Astaga. Victor. Oh, iya. Tahan. Iya, oke, udah. Ah. Ya Allah, iya, baru tahu, friend. Itu bakalan habis nggak ya? Nah, itu armornya udah penuh lagi kan? Iya. Yeah. Tapi armornya masih cupu banget ya? Alah, dari sini, dari belakang juga, friend. Aduh, susah amat sih. Oke. Clear ya? Oke, yes. Susah amat ya? Duh, ngeri, friend. Yo, Esplay Zahtan, Prayitno, main sama temen beruang, namanya Mas Tidus Klo ya, baru join ini, friend. Beruang baru ketemu di game ini ya. Oh, ini ada ini ya, ada apa namanya? Ada terowongan rahasia ya, isinya apa ya? Apa nih, friend? Isinya apa ya ini? Oh, terowongan rahasia, friend. Oh, beruang baru nemuin ini, friend. Baru nemuin terowongan di sini ya. Oke. Oh, nanti kita cek nanti aja ya. Ini kita cek nanti aja, itu nanti aja. Nanti mungkin ini ada misinya, friend. Nanti kita ke atas dulu. Kita ke atas dulu aja. Biar nanti kita ini. Yang penting kita ini apa namanya? Kita selesaikan misi yang ada di atas dulu ya. Yo, Esplay Zahtan, welcome. Welcome teman yang baru join ya. Oke. Mana lagi nih? Oke, udah di clear ya, udah. Oh, udah clear ya. Udah diberesin ya, Bang ya. Oke, makasih. Pantesan ya. Berarti bosnya udah ini ya. Ini. Tapi ini belum selesai, Bang. Belum selesai. Jadi ini center point harus di capture. Itu ada musuh habis induk. Oh, nah, iya, oke. Kita harus manggil teman-teman kita buat nge-capture. Oh, iya. Kalau di map itu tandanya F, dia ya? Warna putih. Ya, siap. Iya. Oke, sip. Nah, oke, yoi. Looting dulu.
mantap mantap. Ini friend, jadi kalau ada teman yang pro itu gitu tuh, jadi teman-teman teman kita yang pro tuh kita bisa diajarin nih. Mana mana? Oh ini teman kita, oh ini musuh nih. Kirain teman kita tadi. Teman yang hijau bang, hijau. Iya iya hijau yo, oke okay, guys, okay. Oke okay, maaf bang, yoi loot, yoi Praetno, mantap. Kita emang harus looting teman, karena senjata-senjata kita itu dapatnya dari lootingan teman. Aw, aw. Ini, aduh, ini nih, sakit banget nih. Ya, hati-hati, hati-hati. Kita udah capture areanya nih, tinggal kita ini friend, tinggal kita ini ya, nunggu teman-teman kita datang ya. Mati friend. Ada senjata ungu, mantap ini pasti senjatanya nih. Ini pasti mantap nih friend. Ini apa ini? Oh, ini apa ini? Yoi, armor. Yoi, dapat armor teman-teman. Yes. Kita udah take down ini ya. Kita udah take down control point-nya musuh teman-teman. Sekarang kita cek ya. Tahu-tahu. Kita looting dulu teman-teman. Looting dulu, looting. Yoi. Itu senjata RPD ya. Iya teman-teman, ini senjata nggak tahu nih apa ini teman-teman. Jadi senjata apa? Ih, level 10 ini shotgun-nya nih. Oke, kita pakai yang levelnya tinggi ya. Kita pakai shotgun teman-teman. Terus yang apa namanya? Senjata itunya, laras panjangnya udah nggak usah ya, cukup itu aja ya. Oke, terus ini armornya, ini level 10 friend. Pokoknya pakai armor yang levelnya lebih tinggi ya teman-teman ya, biar kita itu absorb damage-nya lebih bagus ya. Ini friend, ini level 10 ini. Oke, clear ya. Terus ini tangannya, ini friend, tuh kan? Ya dapat level 10. Jadi semakin tinggi levelnya itu angkanya semakin tinggi, teman. Angkanya semakin banyak ya. Oke, udah yang ini udah. Oke, clear ya. Yoi. Yes, dapat armor sama senjata, teman. Keren ya. Bang, pakai masker ada corona. Ya, teman-teman. Kalau masker itu bisa kita kelihatanin atau enggak, teman-teman. Itu cuman aksesoris saja. Jadi enggak begitu ini, teman. Enggak begitu itu ya. Maksudnya sebetulnya kita pakai masker, cuman karena di gamenya itu kostumisnya karakter kita nggak kita kasih ini, jadi ya gitu friend, jadi nggak kelihatan pakai ya. Tapi sebetulnya kita pakai masker teman, sebetulnya pakai masker ya. Tuh kan, ini kan teman-teman, nah ini kan kita ada ininya nih, ini kita sebetulnya pakai masker kan, tapi kita di karakter kita nggak kelihatan, karena emang karakternya emang dibikin kayak gitu friend. Nggak, kalau beruang sih nggak perlu dikelihatanin friend maskernya ya, itu malah kayak band ya teman-teman ya. Oke teman yang baru join yang baru gabung, welcome to Beruang Gaming. Oke udah. Ini mana sih ini bunkernya? Supply roomnya mana ya? Lihatnya mana ya? Oh ini apa? Oh ini astaga naga. Ini friend. Nah ini friend. Ini kita dapat stokis ini. Ini. Kita dapat stokis. Yes. Oke ya. Looting dulu yang banyak. Ini looting lagi nih. Oke, sip, clear. Ini juga nih. Oke. Yoi, ini friend, ini yang tersembunyi gini friend. Ini banyak ini ya, banyak lootingan ini. Nah, ini nih. Looting. Oke, teman-teman yang baru join, yang baru gabung ya, welcome to Beruang Gaming. Ceritanya kita lagi main ini kan game The Division 2 ya. Kita akan namatin misi-misinya seperti apa. Karena emang gamenya tuh bagus banget teman-teman. Jadi sayang kalau nggak dimainin. Karena emang gamenya bagus banget ya. Oke. Nah ini nih kita looting semua nih. Oke level 10 friend. Kita dapat level 10 nih. Level 10 langsung kita pakai ya. Yang level tertinggi langsung kita pakai tuh. Langsung kita pakai ya. Ini enggak, ini udah. Oh ini yang mana nih, ini apa yang ini ya? Oh ini aja nih kukusan yang itu ya, yang ini ya. Oke ini enggak, oke ya, clear ya. Tuh kan teman-teman, tuh sebetulnya kita kalau kita lihat, nah kita ini sebetulnya pakai masker teman-teman, cuman di karakternya kita itu enggak dikelihatanin ya. Jadi kita sebetulnya pakai masker nih teman. Kita sebetulnya pakai masker cuman di karakter kita enggak kelihatan ya. Sebetulnya pakai ya. Oke, teman yang baru join yang baru gabung, welcome to Beruang Gaming ya. Oke, udah. Bentar. Main mission lagi di mana ya? Ini nih. Banyak SHD. Nah, ini teman-teman, ini kalau kita apa namanya?
kalau kita kepengen ini apa namanya upgrade ini ya teman, upgrade gear itu kita harus ini Brand, kita harus nyelesain misi-misi seperti ini ya teman ya, yang SHD ini ya. Ini coba ini ada SHD di sini, coba kita akan ini, kita akan selesaikan misi yang ada di sini ya. Oke, jadi ya. Oke. Oke teman yang baru join yang baru gabung, welcome to Beruang Gaming teman-teman ya. Kita akan menamatkan misi-misi yang ada di The Division 2 teman-teman ya. Oke. Keluarnya mana nih ya? Oh ini ya. Oke, keluar dulu kita akan menuju ke ini Brand. Oh, inventory full ya. Oke, kita akan menuju ke ini. Misi yang ini SHD ya teman. Jadi SHD itu kita perlukan misinya karena kita ingin upgrade senjata, teman. Upgrade senjata dan base ya. Dan perlengkapan gear kita. Halo, Pak, ya. Donasi dulu, Bang. Donasi dulu. Kenapa? Oh iya ya. Donasi dulu ya. Oke, kita teleport aja ya. Aku. Enggak, bukan. Di ini. Officer depan aku. Oh iya ya. Oke. Sip. Oke, siap. Mana nih? Oke. Ya, teman. Jadi teman-teman kita yang lagi patroli itu butuh ini Friend, butuh perlengkapan ya untuk mereka bertahan. Ini harus kita donasi kan. Nah ini harus kita donasi dulu nih tuh, caranya kita donasinya adalah bahan-bahan kebutuhan pokoknya mereka ya. Jadi bisa minuman atau makanan atau makan ini ya teman-teman ya. Pokoknya itu Friend, kita harus donasi dulu ya. Oke, clear. 50 juga bisa, separuh aja bisa. Kenapa? Udah separuh aja bisa. Udah ini kok. Tapi udah 7. Iya, udah clear kok. Siap, udah maksudnya siap. Udah banyak nih, lumayan. Siap. Oke, teman-teman. Kita akan menuju ke SHD. Kita akan coba Brand itu, di situ akan terbuka apa ya nanti ya setelah kita ini ya. Acquire ininya ya, SHD-nya ya. Sudah lihat Bapak Boy. Yoi, Bang, ini namatinya bisa berdua. Oh, bisa banget, teman-teman. Berdua, bertiga, berempat ya, maksimal berempat ya teman-teman ya. Yoi, oke teman yang baru join yang baru gabung, welcome. 8 Bang. Oh, sampai 8 orang, Friend ya. Sampai 8 orang Friend, main game ini Friend. Main game ini ya, apa namanya? Division 2 ya. Itu teman-teman kalau punya teman banyak itu cocok Friend buat untuk main mabar ya. Itu keren banget Friend. Ini gamenya teman-teman lihat sendiri ya, itu grafiknya ya. Grafiknya kan gila ya tuh. Ini padahal Beruang baru pakai tampilan medium ya teman-teman. Apalagi kalau tampilan yang rata kanan Friend. Pasti lebih keren lagi teman-teman. Pasti itu. Bang, saya telepon Abang ya. Hah? Lah, lagi live streaming jangan ditelepon dong. Oke, Putrahan Gotama, yoi. Ini nih. Oh. Musuh ya. Oke, hajar tuh musuh. Di mana sih ini? Orangnya tembakannya ada tapi orangnya nggak ada teman-teman ya. Oke, clear ya. Nah. Apa kau lu mau nembakin gua? Oh, nggak bisa. Ini ada drone robot gedek, hancurkan robot gedek. Ini Friend, kita udah ada di area yang lebih asing ya teman-teman ya. Area baru ya ini. Mana? Ada suaranya tapi nggak ada orangnya. Orangnya nembak kemana ya? Oke, yoi, oke Putrahan, yoi. Ada di ini Friend, ada di apa namanya? Instagram aja ya, teman-teman kalau mau komunikasi dengan Beruang di DM aja ya, DM Instagram ya. Oke, ini teman kita ternyata teman-teman, jadi kita nggak ini, kita nggak akan tembak dia karena teman kita Friend ini, ini teman kita ini. Teman kita ini. Ini teman kita ini. Kan? Oke, clear ya. Kita menuju ke tempat ini Friend. Apa namanya? Kayaknya ada musuh ya. Nah, hati-hati. Ini ada apa sih nih? Ini ada apa sih? Kok kayak ada. Oh, makanan ya, coba ya. Bisa diambil gak ya makanannya? Makanan tuh maksudnya dia butuh makan atau gimana ya? Ya, itu maksudnya di sekitaran radius itu banyak loot-loot yang food istilahnya. Oh, astaga. Jadi naga. Konten yang ada food ada di situ. Nah, itu Friend. Tuh coba kalau kita nggak dikasih tahu sama Mas Tidus Call, kita nggak bakalan tahu Friend. Itu maksudnya apa ya? Ini makanan, ini apa? Kaleng-kaleng itu ya, maksudnya. Kau. Awas. Au. Coba. Ini. Wih, keren ya, ada bom itu ya teman, bom apa namanya,
bom sparkle ya. Seeker mine. Yoi, wow, keren friend. Tuh kan banyak yang belum kita unlock teman-teman. Oke, udah. Udah deh. Kita lanjutkan aja perjalanan kita. Kita akan menuju ke misi berikutnya, yaitu mencari SHD teman-teman. Jadi mencari data ini ya, data apa namanya? Data komputer yang kita gunakan untuk upgrade ini ya, gear dan senjata ya. Bang, salamin ke teman abang, yoi Prayitno. Bang Tiduslo ada salam dari Prayitno ini. Aku udah DM, yoi Putrahan. Belum, Bruang belum lihat ya, karena Bruang HP-nya kan dipakai live streaming ya teman-teman. Jadi Instagramnya belum bisa kebuka ya. Oke, teman yang baru join, yang baru gabung. Kenapa? Prayitno, yoi, salam balik dari Bang Tiduslo ya teman-teman ya. Ini teman-teman kalau sering ini main game ini bakalan bakat ini dapat teman baru dong. Jadi apa namanya, game ini memang ini ya apa namanya, bisa membuka pertemanan baru ya. Oke, sekarang kita udah ada di lokasi. Serem banget ya. Oke, namanya Constitution Hall ya. Jadi ini Bruang baru pertama kali kesini kan. Oh, kau rasakan itu. Mana nih? Rasakan itu. Yuk, kau. Aduh. Granat. Awas. Ah, kau. Keren. Yoi, makasih Prayitno. Welcome. Mantap sparkle bomnya. Yoi. Main seeker bomb ya namanya. Awas. Ngeri, friend. Hanya dengan dibakar gitu aja mereka gosong ya, orang musuh-musuh kita ya. Ini. Oke, yoi, langsung mokat friend kena bom itu ya. Ini. Oke, sip. Oke, clear. Oke. Oke, doginya kasihan. Ya, teman-teman, ini kita apa namanya? Hewan-hewan liar yang ada di sini jadi ikutan ini friend, kena korban perang ya, teman-teman. Jadi makanya teman-teman jangan perang ya. Jangan perang sama teman sendiri ya. Perang diem-dieman ya kan. Dikontak gak mau. Oke, friend. Oke. Kita akan memasuki udah kah ini? Disable transmitter. Adanya di mana ini? Kita masuknya lewat mana ini? Disable transmitter. Ke atas kah? Ke atas apa kemana ya? Oh, bentar. Iya, ke atas pakai tali, Bang. Oh, pakai tali itu, astaga naga. Kita nggak tahu, friend. Bro nggak tahu. Oh, ini friend. Yoi, ini nih, astaga. Ah, ini nih. Yoi, perang-perangan. Yoi, perang-perangan nih, friend. Yoi, oke. Wih, mantap. Langsung meledak semua, teman. Nih, makan tuh. Kau kena api kau. Itu kalau ada kompor minyak tanah langsung tembak aja teman. Ini. Apa kau nggak bisa? Ini. Ya nggak bisa. Oke, titanium apa ini dapat? Dapat ini upgradean apa ya? Titanium. Ini banyak friend. Ini skill-skillnya tuh banyak teman-teman. Terus upgradeannya tuh banyak. Emang game ini emang gila friend. Pokoknya di luar inilah, di luar nalar ya. Bikinnya dulu gimana ya game ini ya? Orang bisa bikin game kayak gini, friend. Begitu detail ya, maksudnya oh sampai banyak banget skillnya, senjatanya, terus pokoknya itulah, pokoknya itulah, friend. Pokoknya ajib dah, pokoknya dah ya. Yoi, bang, apa cuma sekolahku yang zoomnya jam 1 siang? Mungkin juga cuma sekolahmu ya, tapi nggak tahu, friend. Beruang, alhamdulillah nggak mengalami sekolah di masa-masa kayak gini ya. Jadi teman-teman jangan ini. Jangan khawatir, pokoknya ya tetap teman-teman rasanya berbesar hati aja ya. Siapa tahu cobaan wabah ini cepat berlalu ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin ya. Amin. Bang, harga berapa gamenya? Gamenya itu kalau harganya itu sekarang 600.000 teman-teman. Itu versi standar ya. Jadi apa namanya? Tapi dulu waktu Bruang beli itu harganya 40.000 friend, karena waktu itu si gamenya lagi ada diskon ya teman-temannya. Jadi tapi itu enggak sering-sering friend, ada event-event kayak gitu ya. Kalau enggak salah itu waktu itu event ulang tahunnya istrinya yang punya ini friend, Ubisoft ya. Jadi istrinya yang punya Ubisoft itu lagi ulang tahun, terus
akhirnya dia membuka ini, membuka diskonan besar-besaran teman-teman. Terus ya gitu deh, akhirnya ya itu kita punya ini. Terus kita ini kemana nih? Oh ini enggak, ini bukan ya, disable transmitter. Oh tinggal satu lagi, yoi, astaga, satu lagi teman-teman. Kita harus mendisable transmitternya satu lagi ya. Tapi di mana ini ya, barangnya kayak apa ya? Oh, ini udah, yang ini kan udah ya, lewat mana ya? Iya aku lupa, aku juga iya ya. Bentar, bentar teman-teman, ini kita lagi nyari posisi transmitternya yang ketiga ada di mana ya. Bentar, 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 ini di sini nggak ada. Bang, ya, bang harga berapa? Ya itu ya teman ya, udah beruang jawab ya harganya. Kalau sekarang itu harga normalnya 600.000 teman-teman. Harganya 600.000. Terus apa namanya? Ini karena beruang kemarin dulu itu dapat diskonan, akhirnya harganya cuma 40.000. Lumayan ya untuk game yang sekelas kayak gini, friend. Harganya cuma 40.000, friend. Beruntung ya itu ya apa namanya? Beruang beruntung aja kan, karena beruntung aja ya, jadi ya gitu kan, berbau keberuntungan. Oke oke, siap yo, sekarang kita udah bisa masuk. Nah ini yang kita tunggu-tunggu tuh, ini kita cari-cari nih. Oke, ruangan bawah tanah, ruangan bawah tanah. Kalau GTA 5 berapa? Aduh, Prayitno ketinggalan kabar ya. Kalau nggak salah itu GTA pernah free teman-teman di Epic Game Store, harganya free, bener-bener free. Itu waktu bulan Agustus ya kalau nggak salah ya. Makanya teman-teman harus punya, cobalah download kliennya ini, apa namanya, Epic Game Store sama ini ya, Steam ya. Jadi teman-teman bakal dapat info tentang harga-harga game yang lagi ada diskon teman-teman. Coba teman-teman harus ini, harus selalu stay tune ya. Oke, wah kau kerja kau, tembakin tuh drone, tembakin drone-nya. Kau. Nah tapi kalau harga GTA 5 sekarang mungkin sekitar ini friend, sekitar 200 ribuan ya teman-teman ya, sekitar itu ya. Tapi kalau makanya, tapi kalau beruang dulu dapatinnya harganya segitu friend. Terus ditambah beruang punya akun ini, punya akun Epic Game, terus beruang punya ini GTA, tapi ini ya GTA yang free ya. Ya GTA sama aja friend, yang free sama yang enggak, karena itu memang dapatinnya pas ada event tertentu aja tuh. Oke, meledak kau. Kita mencari apa nih? Secure the atrium ya. Oh, masih banyak friend, musuhnya masih banyak. Aduh, aduh. Oke. Kita akan kesini dulu ya. Oke, teman-teman yang baru join, yang baru gabung ya, welcome to Beruang Gaming teman-teman ya. Kita akan streamingin game, judulnya adalah The Division 2 teman-teman. Jadi gamenya tuh bagus banget friend, sayang kalau nggak tamatin ya. Ini kita menuju kemana? Retrieve the, oh itu di situ. Oke. Sip. Oke. Oke. Oke, yo, sip. Oke. Okay. Udah kah? Oke, okay, kita bakal diserang habis-habisan nih, friend. Dari mana nih? Oh. Oke, okay, ini. Banyak banget, friend. Oke. Okay. Lagi. Nih. Kau. Ah rasakan itu, ah, kan? Mana lagi nih? Gak ada lagi kah? Oke, cek lagi. Awas granat. Ah, ini bosnya nih. Armornya paling gede, granatnya sakit banget, Ren. Makan tuh peluru. Ah, aduh. Kok dia bisa mukul sih? Gak bisa, lo mau nembak temen gua, gak bisa. Oke, clear, yes. Mission complete, friend. Yoi, papa boy, man, apa tuh, friend? Teman abang main CODM gak? Tidus lo main CODM gak? Enggak kayaknya ya. Kayaknya enggak bang, lagi fokus PC. Enggak, oh kan PC kan teman. Kalau ini, kalau gamer udah main PC, biasanya mereka gak akan main game mobile temen. Biasanya ya, kalau Warzone boleh lah. Warzone yang mobile ya. Itu teman-teman, jadi temannya beruang ini Bang Titus Klo mainnya yang Warzone ya, yang untuk mobile ya. Tapi kalau yang selain itu enggak, Bang. Ini ada shotgun level 11. Mantap. Yoki, leave the area. Ah, ini, Bang. Oh.
kita dapat sarung tangan ya, kita dapat sarung tangan. Coba kita equip dulu sarung tangannya level 11 teman-teman. Oh, oke, clear ya. Terus ini tadi shotgunnya ini. Ini pakai shotgun aja nih. Oke, clear ya. Ini yang orang dulu. Level 11 enggak ada yang level 11. Oke, udah berangkat. Warzone CODM, ya itu teman beruang mainnya Warzone yang CODM yang Warzone ya teman-teman ya. Tapi yang mobilnya ya. Kalau yang lainnya komputer semua. Oke, kita keluar dulu. Yoi, kita keluar dari ruangan. Oke, clear kan? Apa-apa nih? Oh, ada yang lagi pertama. Channel YouTube-nya apa? Enggak, teman beruang enggak main YouTube, teman-teman. Enggak ya. Yudame yo. Hai Bang, maaf telat. Enggak ada yang telat, teman-teman. Santai, teman. Kita main santai ini. Yoi, dapat armor, friend. Dapat armor lagi. Keren ini armornya ini, kakinya nih. Level 11. Oke, yes. Yes, keren ya. Siapa sih ini? Kasihan. Kita tembak. Kasihan dia, friend. Oke, kita cek lagi misi-misi mana yang harus kita ini. Ini friend, ini ada save host di sini, friend. Oke, ini nih ada save host. Kita coba take down save hostnya. Kita harus take down dulu biar kita bisa ini ya, teman. Biar kita bisa ini salvage senjata atau upgrade senjata di situ ya. Ide teman abang apa? Idenya Tidulsko itu ada, friend. Itu ada di layarnya beruang tuh. Itu Tidulsko itu ya nameplate-nya dia ya adalah ID-nya itu, ID-nya dia di ini ya. Di apa namanya? Di Uplay ya, Ubisoft Play ya. Ini beruang kan baru ini, friend. Baru ketemu Bang Tidulsko ini kan baru pertama kali ini ya. Jadi belum sempat ngedit ini, friend. Ngedit apa namanya? Deskripsi channelnya beruang ya. Oke. Ini ada aktivitas tanya tanya ini apa ya ini ya? Itu random, Bang. Oh, random mission ya. Oke, keren. Mantap. Oke. Oh, Doki. Janganlah ditembak lah, kasihanlah ya. Biarlah dia hidup, teman-teman. Si Doki itu ya. Si Doki. Enggak ada mobilnya, teman-teman. Di sini enggak ada ininya ya. Harus ada yang kita selamatkan, teman-teman. Ow. Oke, lempar granat. Aduh, gak kena lagi. Sakit. Ow. Sakit, friend. Oke, clear kah? Jangan. Teman kita mati nanti. Armornya tuh betul-betul banget sih, armornya sih. Tebel-tebel banget sih ya armornya ya. Mana ini? Ada hosted, ada Sandra teman-teman yang harus kita bebasin ya. Kita udah ketemu satu, yang kedua mana nih? Ini. Ah, armornya tebel-tebel banget sih ya. Tuh. Yoi, ID CODM-nya apa Tidulsko? ID-nya mungkin lupa ya teman-teman ya. Ini soalnya ini teman beruang kan lagi akses PC, lagi game kan, jadi mungkin nggak sempat ini, friend. Nggak sempat apa namanya ini ya, kasih tahu ID-nya ya, ID-nya CODM-nya ya. Oke. Oh, CODM ya. Sama bang, sama teman-teman. Namanya di game ini dan di CODM namanya Tidulsko juga ya. Itu teman-teman ya. Catat di kertas aja ya, itu namanya Tidulsko. Namanya Tidulsko ya. Tidulsko, teman-teman ya. Tidulsko ya. Teman-teman catat aja namanya. Kalau misalkan nanti nggak sempat ini, tinggal di replay aja gamenya, friend. Nanti pasti ketemu, tinggal di pause gitu aja ya. Ini. Lootingan. Yoi. Oke, dapat lootingan. Oke. Kita akan menuju ke safe house, teman-teman. Jadi kita harus secure parameter dulu ya. Kita harus ini dulu, friend. Kita harus secure dulu biar kita bisa menguasai area ini.
Hah? Udah nih kayak ini. Oke, okay. Teman-teman yang baru join, yang baru gabung, welcome to Beruang Gaming ya teman-teman ya. Ini gak ada lagi nih, udah clear kayaknya. Oke, okay. Kita tekan V dulu, ngisi armor. Oke, okay, dulu ya. Yes, neutralize the reinforcement. Oke, okay, okay. Ini friend, ini mau ada ini friend, musuh yang datang ya. Oh, dari situ dia. Oke. Ini apa ini? Oke, clear. Oke ya. Charge key. Oke ya, dapat ya. Oh ya, itu charge key-nya itu ya. Buat Bang, gear stash nanti dapat item. Oh iya ya. Stas-stas yang dikunci itu ya? Iya, pokoknya cari aja yang orangnya habis ini. Oh iya, oke, siap. Matur nuwun. Oke kah? Clear kah? Oke, open gear. Masih banyak ya? Oh ini harus di ini nih, harus di unlock dulu nih. Ini friend. Oke, kita panggil dulu teman kita. Mana ya? Oh kita nggak bisa manggil ini ya. Oh ini nih gear stasa nih. Yoi, dapat level 11 teman-teman. Kita dapat gear lagi ya. Oi. Nah kalau okay. Abang ngambil item, aku juga otomatis dapat itemnya. Oh gitu. Enggak itu kan friend. Enggak masalah kan teman-teman. Jadi siapapun yang ngeluting bakalan dapat itemnya teman-teman. Jadi ini gamenya bukan game rebutan ya teman-teman, bukan game yang harus iya ngerebut. Jadi iya. Perlu berebut, jadi kayak item yang jatuh dari musuh misalnya udah abang beruang ambil, iya, di punya aku itu masih muncul kalau misalnya aku kan? Belum ngambil. Jadi game gitu gini friend, asik ya. Jadi kita bener-bener ini teman-teman, bener-bener kerjasama ya, nggak perlu kita berebut teman-teman ya. Oke, clear. Yoi, itu kill terbanyak saya. Yoi, makasih Sultan Papa Boy, makasih. Yoi, CODM 69. Yoi, 69 tuh kayaknya CODM enak-enak nih kayak ini. CODM 69 tuh enak-enak. Mantap ya. Peace ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke the safe house. Kita harus unlock dulu kan. Karena safe house-nya tuh nggak akan terunlock kalau kita belum kesana ya, teman-teman. Oke. Okay. Friend, kita jalan lagi, kita menuju ke safe house. Ini misinya teman-teman, kalau teman-teman mau tahu game ini. Itu misinya banyak banget, friend. Loh, ini ada ini lagi nih, ada teritori lagi nih. Ini, friend, ada control point dulu, kita take down dulu ya. Kita take down dulu control point yang ada di sini, friend. Take down dulu. Misinya banyak banget, friend. Banyak banget teman-teman kalau main game itu. Nggak bakal kehabisan misi, apalagi sekarang ya friend. Sekarang itu sudah ada yang season 3 teman-teman. Season 3 nya udah keluar ya, jadi nggak cuman breakpoint aja teman-teman. Jadi division 2 juga ada season 3 nya juga ya. Ini baru season pertama friend, beruang friend, itu aja belum selesai ya, apalagi yang season 3 teman-teman. Misinya banyak banget abang, teman-teman. Abang beruang ya, coba lihat di map bang. Kenapa? Jangan engage musuh dulu, coba lihat di map ya. Yeah. Yeah, nah, untuk jarak kita kan terpaut jauh. Iya. Yeah. Sebenarnya sih kalau misalnya kita terpisah jauh nggak perlu berlari. Oh nggak, tinggal ini ya, tinggal teleport gitu ya, tinggal fast travel ya. Iya. Yeah, halo, gimana tuh Disklo? Gua yang awalnya jauh, tiba-tiba langsung datang mendekat. Nah, gua lagi jumping, bentar, diam di situ aja bang. Oh iya, lagi ini ya, teleport tinggal nah, tekan X ya. Di... Iya betul. Mancap. Nah, sekarang gua ada di belakang abang. Yo iya. Tadi ada opsi teleport kok. Aku baru tahu itu X, tinggal tekan X ya. Oke teman, ini ada penjahat harus ya, kita. Tertinggal jauh. Ini. Misalnya teman kita lagi sibuk ngelut, iya, tiba-tiba tertinggal jauh, kita bisa muncul. Tinggal ini aja ya. Mantap. Ini friend keren nih. Teman-teman kalau mau kerja sama tuh di game ini friend. Game ini paling bagus banget buat ini ya. Teman-teman yang hobinya co-op ya.
Okay, kalau beruang hobinya co-operan, karena beruang kalau perang itu nggak pinter teman. Kalau perang satu lawan satu nggak pinter ya. Okay, kita harus menguasai itu. Nih. Apaan kau, musuh jahat ya? Bang, saya off dulu ya, mau nonton mem sama pacar. Yoi. Bang, saya add ID teman abang dulu. Yoi. Namanya Tidus Celo ya, teman-teman ya, di add aja ya, di set di HP. Itu kalau soalnya beruang nggak punya ini, friend. Beruang nggak punya CODM ya. Oke, itu kill coba. Oke, teman yang baru join, yang baru gabung, welcome to Beruang Gaming. Hah? Apaan? Kayak Watchdog, friend. Orangnya kayak Watchdog ya, bajunya ya. Oke. Dame panggil teman, Bang. Hah? Oke, ya, panggil teman ya. Kok enggak bisa sih? Udah, gua panggil. Oke, keluar. Mantap, yoi. Oke, ajar lagi. Oke, clear ya. Enemy leader-nya mana ini? Gimana sih? Oke, makan tuh. Hostile broadcast detected. Nih. Shotgun-nya tuh ini, friend, ternyata. Cuman 2 ini ya. Cuman 2 tembakan ya, tapi lumayan sih damage-nya gede sih, teman-teman. Yoi, teman-teman yang baru gabung, yang baru join ya, welcome to Beruang Gaming, teman-teman ya. Bentar, kita lagi secure dulu ininya, friend. Apa namanya? Ini ya, save area-nya dulu ya. Kita secure dulu ya. Enggak ada lagi. Ini kah? Ini apa ini? Friendly reinforcement, restock. Oke, yoi. Oke, take over dulu ya. Ini. Oh, itu patung ya. Sorry. Ini friend, ini nih. Ini teman, ini lootingannya bagus ini, warnanya hijau soalnya. Yoi. Mana? Mana ini leadernya mana nih? Astaga. Sakit banget. Sakit banget. Yoi, Raffi Gaming, enggak ada yang telat. Raffi Gaming kan tadi udah join ya, sekarang join lagi ya. Oke, makasih Raffi Gaming. Wih. Kebakar, friend. Wih, ada yang nembakin dari atas, mantap. Ini friend, kalau kita manggil bala bantuan tuh gitu ya. Ini apaan kau? Ini tembak kepalanya. Ah, mati kau. Wih, drone nya keren banget ya. Oke. Oke, clear kah? Take over dulu. Mana ini? Oke, yes. Oke friend, kita udah capture ya, kita udah capture ini ya. Sudah kita apa namanya, kita udah capture ini ya, apa control pointnya. Sekarang kita tinggal ini friend, kita tinggal looting itunya ya, apa namanya, supply-nya ya, kita looting ya. Nah, ini oh nggak ada di sini ya. Oh ini teman-teman kita ini. Oke. Tadi kuotanya dikit temanku, tadi minta hotspot. Yoi, iya teman-teman. Santai teman-teman, kalau nonton YouTube pakainya hotspot aja friend, jangan yang ini ya, jangan pakai pulsa utama ya, ini cepet habis teman-teman. Oke, keren yoi. Ini malah gini ini. Oke, yes. Ada berapa sih ini? Ini enggak, ini level 10. Oh level 10 ya. Ini enggak, ini coba ini. Ini nih. Ini kan, ini yang bagus ini. Ini yang ini kata pakai ini aja. Ini climbing pole. Oke. Terus ini. Ini level 11 sudah tertinggi. Oke, clear ya. Oke. Bang, saya lupa ID-nya. Tidus Slow. Ini teman ditulis pakai tangan ya, ditulis pakai tangan itu teman. Ini beruang ini ya. Beruang mendekat dulu ke teman beruang ini friend. Nah itu tuh, itu ada namanya tuh Tiduslo ya, Tiduslo ya teman-teman ya, ditulis di kertas aja friend, ditulis di kertas ya, itu ya Tiduslo ya itu friend ya. Kalau teman-teman mau mabar sama teman beruang Mas Tiduslo, itu nama ID-nya ya, nama ID-nya Tiduslo. Oke, ini kayaknya kita break dulu kayaknya ini Tiduslo ya. Halo? Ya, halo Bang. Gua nungguin tuh di bawah tuh. Oh, di bawah. Ini anu. Gua ini lagi manggil pesawat tuh. Manggil pesawat.
Wih, mana nih pesawatnya ini? Keren kah? Wih, mantap ya. Ini gimana nih? Itu nanti dia ngebom gitu, ngebom sini. Iya. Yeah. Enggak, itu emote doang, tekan emote-nya. Oh, emote toh. Enggak ada aku. Aku cuma ini aja. Selfie, selfie. Yo, i selfie. Yeah. Nari. Yeah, senam. Senam. Itu ganti karakter gimana sih? Enggak bisa ya? Harus buka new game lagi, Bang. Oh, new game lagi. Ya, susah dong. Kita levelnya udah level-level tinggi ya, teman-teman ya. Kita level apa? Mau diganti ini ya. Ah, betul sekali. Lagi asik nonton mantap-mantap. Yo, ngomongnya cuma chat pacar. Pas aku lihat lagi itu mantap-mantap. Yo, Revy coming. Oke, teman-teman ya, cukup sekian dulu streamingan dari Beruang. Makasih buat teman-teman yang udah join, yang udah like dan subscribe. Semoga teman-teman merasa terhibur. Sampai jumpa di streamingan berikutnya dan salam peace and love ya teman-teman ya. Bye-bye teman-teman. Makasih.